Yo, what's up, man? Welcome back to Return to Happy. Request for permission to Happy Tune. Selamat sore, teman-teman. So, kita aja kita ini main ojek online, guys. Yuk, kita coba main ojek online ini. Coba dulu, grafis, kita maksimal. Belum, oke lah ya. Bahasa Inggris. Oke, udah. So, kita main mulai, guys. Kita gas, gas. Anjur iklan guys, iklan dong. Jadi skip anjir, nggak bisa di skip nih. Oke okay, gas, oke okay, gas, oke okay, gas. Eh, video motornya guys, CBR. Mana sih, datang lagi anjir. Eh, naik motornya dulu guys. Naik motor dulu, kita hari jalan-jalan. Oke okay. Kita nyalain dulu guys, aplikasi dulu guys, nyalain aplikasi dulu. Aplikasi nyala, oke okay. Kita muter-muter dulu, kita menjadi seorang pengemudi yang baik, teman-teman. Pengemudi yang baik, mematuhi aturan guys. Aduh, motornya kejepit anjir. Motornya kejepit, nah oke okay. Kesan, anjay. Ini motor tapi kelasnya kayak mobil ya. Orang lagi pada lari pagi. Lampu merah guys, lampu merah. Lampu merah, berhenti guys, berhenti. Set. Lampu merah nggak sih ini? Lampu merah belum lampu hijau guys, belum lampu hijau, sabar. Kita harus mati dan berlalu lintas. Tidak boleh ngebut-ngebut teman-teman. Kata papa itu berbahaya guys. Lama banget lampu merah nih ya. Lampu merahnya lama sekali. Masih merah aja nih lampu nih, belum hijau-hijau. Astaga, gimana mau dapat customer kita guys? Lampu merah, masih lampu merah dong. Loh, kita lihat guys. Udah lampu hijau, naik. Hai guys. Gaspol. Kita muter kawan dulu nih teman-teman. Kita muter. Ada aplikasi Renek. Ada orderan guys. Perumahan 5, Jalan 1 nomor 9. Gas, kita ambil paket guys, paket. Dari sini ambil kanan ya. So kanan guys. Nabrak. Pelan-pelan abang ya. Motornya muter gede, min. Motornya muter-muter besar, teman-teman, ya. Motor besar ini, jadi kita harus terus pelan-pelan guys, jangan sampai motor kita ketabrak. Tak ada motor, sedikit set. Aduh, nabrak kan, baru dibilang nabrak. Pelan-pelan, gak sepit guys, pelan-pelan ambil. Apa kita harus mencoba naik ke trotoar? teman-teman? Oke, okay, ambil sen kiri, set, dapat. Okay, gas. Okay, bentar. Jalan gede. Sabar. Masuk. Lampu merah, adik-adik. Lampu merah dulu. Ya, lagi-lagi lampu merah. Kita harus bersabar. Lampu merah, teman-teman. Apa yang kita lakukan, guys? Lagi lampu merah. Karena kita gabut, kita joget dulu, guys. Kita joget dulu, iya joget dulu bang, iya goyang. Bisa naik lagi ya bang ya, naik lagi dong abang, joget lagi bang. Aduh, abangnya hobi dance banget ya guys. Lagi bang. Abangnya PS. Naik teman-teman. Salah. Jangan sampai naik ke atas, guys. Tidak boleh naik ke atas, guys. Waduh. Mana nih lurus ya? Santai, bos. Santai, bosku. Pelan. Pelan-pelan, tidak boleh ngebut. Ambil lagi di setekongan, dapet. Oke, ambil karena pelan-pelan guys, tidak boleh nabrak kita ya.
Oke, tadi rumahnya di sini nih, mana orang tuh di depan orangnya tuh. Aja. Oke, misi Bu, paket Ibu ya. Oke, terima kasih. Kita antarkan kemana lagi? Barang sudah diambil, saya akan antar ke tempat tujuan. Tergede banget, guys. Motor CBR, anjir. Motor CBR, teman-teman. Oke, sekarang ambil ke kiri, guys. Pelan-pelan. Oh, ada polisi, men. Ada polisi. Lampu juga, spol. Wush. Nyaris saja, guys. Teman-teman, nyari saja. Kita mematuhi aturan lalu lintas lampu hijau. Gas lagi, guys. Los terus. Oh, macet. Belok kiri. Oke. Lampu merah, guys. Lampu hijau lagi. Gas lagi. Gas lagi, teman-teman. Lampunya masih lampu hijau nih. Masih lampu hijau. Aduh, merah, guys. Kelewatan, anjir. Kelewatan. Banyak kelewatan, guys. Mana tuh orangnya tuh? Di sini orangnya. Ih, kita udah di titiknya, guys. Oh, itu dia orangnya, guys. Misi Bu, maaf kelewatan, Bu. Oke, Bu. Paketnya, Bu. Wih, bintang 5 dari adiknya. Makasih, Dik, adik-adik. Anjay, jadi ojol. Yoi, saya. Bentar, karena saya baru datang, kita berikan joget yang buat saya, ya. Kita kasih joget, Bang. Tuh, 2, 3. Goyang, dombre. Gue yang ngedombre, gue yang ngedombre. Aduh ya Allah, saya kamu udah mandi belum? Sore-sore jangan lupa mandi, anjir. Goyang lagi, Kang Dadeng balik, asik. Hujan guys, hujan. Ada orderan lagi guys. Kita harus mencari rezeki guys, ya, mencari rezeki di bulan Ramadan guys, di bulan yang suci ini setelah Lebaran. Ini buat dia pulang kampung, guys. Baru juga bangun, ya ampun, bang. Ya ampun. Emang tadi tidur jam berapa sih, ya? Baru bangun. Astagfirullahalazim. Ini beda hujan. Orang pada nggak mau jalan apa, woi? Woi, astaga. Goyang lagi. Di jalan sampai goyang lagi, bangnya. Kang Dadang paling asik. Kasih goyangannya, bang. Dung, 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 dung. Dung, 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 dung. Dung 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 dung. Tepuk tangan buat saya, yeay. Astaga, gak jalan-jalan kita ini adik-adik. Lama sekali ini lampu merah. Aduh, udahlah, kita terpaksa ya teman-teman, karena kita waktunya berjalan terus ini. Jangan ditiru teman-teman ya, kalau lampu merah itu harus menaati peraturan ya. Askan aja dah, jangan ditiru ya ojek ini guys ya, ini tidak boleh ditiru guys, ini hanya untuk simulasi saja ya, ya jangan ditiru. Ini lampu merah itu harus menuju guys, jangan melawan arah seperti ini guys. Tapi karena waktunya udah hujan nih ya, daripada kita nggak dapet gitu ya. Maaf, kita minta maaf dulu guys, minta maaf dulu, kita nggak boleh kabur. Nah, boleh kabur, minta maaf dulu bapaknya. Ya, bapaknya kabur adik-adik, nekot lagi lah. Kita mau minta maaf, guys. Pokoknya kalau kalian nabrak motor, jangan kabur adik-adik ya. Jangan kayak lampu merah turun gitu. Nah, takutnya kita ditilang polisi ya. Ya, mumpung lampu merah, ya jalan dulu, jalan-jalan dulu, kita lihat, kita tanya. Om. Berdua aja. Cie, goyangin bang ojol, goyang aja. Guys, udah lampu hijau guys, lampu hijau naik lagi guys. Mana ini arahnya nih, oh lurus. Aduh, ojol apa nih, nabrak. Nggak gitu konsepnya saya, ini kan lagi hujan, jadi licin bannya. Ini ban motor belum ditambal ini ya, masih ban motor ori bawaan ini. Rem, pelan, pelan dikit, rem, balik. Gaspol, aduh, udah nabrak lagi. Nabrak lagi, astagfirullah, gak boleh gitu saya. By the way, kalian sering naik ojol gak dari live, guys? Kalian sering naik ojol, aduh, nabrak lagi. Tidak profesional ini abangnya. Bentar, udah mau nyampe, guys, udah mau nyampe. Sepertinya di sini akan nyampe bentar lagi, guys. Ntar lagi belok set. Belok lagi depan guys, gang sempit ini guys, gang pengkolan. Nah, itu dia rumah itu. Misi Bu.
Oke, eh balik-balik. Oke, makasih Bu. Oke, antar kesannya Bang ya. Iya Bu, udah kita suruh ngantar barang guys. Jadi tuh kita kapan ngantar orang ya? By the way teman-teman ya, mabar yuk Bang. Main apa nih? Yuk mabar apa? Mabar apa? Saya mau main apa yuk? Tapi jangan bilang Mobile Legend ya. Gue nggak bisa Mobile Legend ya. Ayo kita ngantar barang dulu guys. Kita harus ngebut guys. Ada polisi. Ini kali ya bagus. Mabar apa nih ayo, request mabar apa boleh boleh guys, tapi gue download gamenya dulu ya teman-teman ya. Game mabar apa nih, Ojo kan bisa mabar Bang. Oh iya lupa bisa mabar ya, yuk mabar mabar abis ini ya, kita mabar ya, kita terpaket dulu guys. Ayo karena aku merah guys. Aduh ntar ya teman-teman, ini kita karena aku merah kita gas aja dulu. Eh kelewatan teman-teman, kelewatan rumahnya, astaga naga. Aduh bila kenceng-kenceng banget teman-teman. Ya bercepat guys ya, bercepat, jangan tiru ya teman-teman ya, jangan ditiru seperti ini ojolnya ya, jangan ditiru teman-teman. Aku juga nggak bisa main ML. Wah sama kita, saya berarti kita sama-sama sekte nggak bisa ML guys. Tapi aku pernah main ML loh, beda gue kalah tapi astagfirullahaladzim. Bentar guys, ini motornya susah banget anjir. Nah berlaku nyala kan anjir. Misi om, paket om. Oke bintang 4 nggak apa-apa. Oke kita mabar, kata saya kita mabar dulu. Yuk mabar mabar mabar. Tapi kamu main game apa biasanya kak saya? Game apa yang bisa kamu mainin nih? Biasa di mini saya apa nih? Apa yang sering kamu mainin selain Min Ucol? Tadi kali kamu mabar boleh gas mabar guys, mabar mabar yuk. Server satu kayak saya, server satu namanya Paijo. Ayo saya masuk masuk server 1. Server 1 ya, server 1 masuk. Serumnya Paijo. Yang mau mabar silakan, yang mau mabar gaskan, yang mau mabar. Namanya Paijo, guys. Yuk masuk 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 yang mau mabar. Udah belum yuk. Namanya Room Paijo, guys. Room Paijo namanya. Bentar-bentar, ayo gaskan, gaskan. Roomnya Rumpa Ijo, guys, teman-teman. Yang mau mabar, nama roomnya Rumpa Ijo, ya. Yuk, Kak, mari kita menjadi budak-budak ojek online, ya, teman-teman. Budak-budak ojek online. Nama gamenya adalah Ojek Online The Game. Yang punya HP Android, silahkan di-download, guys. Ojek Online The Game. Kita support developer-developer asal Indonesia, guys, ya. Ayo guys kita support developer-developer asal Indonesia. Oke, Safta itu siapa? SFTAA siapa tuh? Kamu saya. Yo yo ya, yang udah masuk siapa aja nih? Saya itu udah masuk saya ya. Udah masuk nama roomnya Pak Ijo ya guys ya, server 1. Server 1. Embrodo emang bisa? Enggak tahu, coba aja main. Ya enggak tahu ya. Ya kok tanya saya. Udah ya, start the game. Guys, gas, 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 gas. Yuk, gas, guys, gas. Kita lihat keahlian. Mana saya? Oh, itu dia tuh motornya. Beuh, motornya kita lihat. Kita review motornya ya. Ini adalah Supra Bapak ya, saya ya. Saya menggunakan Supra Bapak. Waduh, warnanya warna merah. Terus dia juga ada pelek warna merah, guys, ya. Ada platnya nggak? Kita lihat, platnya nggak ada. Oh, platnya nggak ada. Nggak sabar dia ya, saya. Kita jalan pelan-pelan, yuk. Kita mabar pelan-pelan, kesini-sini, kita kesini, kita jalan-jalan. Ayo kita pelan-pelan, saya nabrak lagi sih saya, ayo pelan-pelan saya. Jangan nabrak ya, tolong ya, kiri-kiri. Tolong jangan nabrak ya, tolong pelan-pelan motor dipakai ya. Ayo masuk sini, kiri-kiri. Manis saya nih. Oke, kita lihat sih saya nih, kemana dia nih. Oke dari depan, ayo saya pelan-pelan ambil arah kanan, 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 kanan. Ketir mobil kanan, kanan, kanan. Yuk masuk kanan guys, masuk kanan, masuk kanan. Kita akan muter-muter di keliling Jakarta ya guys. Aduh nabrak lagi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pokoknya jadi kita tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh lama banget saya. Duluan saya, duluan. Astaga. Astaga, aku nabrak guys, sebentar guys. Ayo saya duluan, saya. Oh, cepet banget saya motornya ya. Waduh, gile, waduh. Sini saya lurus, 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 lurus.
saya mana tuh arahnya? Kita putar arah saya, itu kemana deh saya tuh? Terlihat saya kemana arahnya, guys? Udah nabrak juga aku nabrak, guys. Ya kemana dia agarnya, guys? Terlihat saya kemana, guys? Malah kesana sih saya. Kamu kemana? Astagfirullahaladzim. Astaga naga, sini saya, sini sini. Pelan-pelan, sini sini, kita keluar, kita keluar, kita keluar. Kita ke jalan besar saya. Mana nih adik saya, nih adiknya. Terlihat nih lah. Malah muter sana nih saya. Mampar tapi kemana-mana anjir saya anjir. Sini sini, ke jalan besar saya, ke jalan besar. Kita ke jalan besar guys, ada yang mau mabar lagi nggak ya? Mau mabar lagi boleh guys. Yang mau mabar boleh, mau mabar. Ntar saya, kita makan sini saya, makan, makan, makan dulu, makan. Kita makan beli hamburger. Oh, minum minum dulu, minum dulu, minum dulu, minum dulu, minum, minum dulu, minum. Minum dulu, mana saya anjir? Mana saya di sini saya nih, sini sini sini. Kita parkir dulu motornya guys, parkir motor ya, mau mabar, saya yang mau mabar. Yuk. Donat namanya ojek online the game guys. Makan lagi guys. Mana saya nih? Udah pergi kali saya ya. Jangan bilang dia nabrak dia nih. Dia lagi di ruko mana saya tuh. Naik motor lagi guys. Sepertinya dia ada di tempat yang lain guys. Sepertinya dia di tempat yang lain saya. Kita lihat dia di mana dia nih. Kayaknya dia masuk ke gudang lagi anjir. Kamu kenapa nabrak-nabrak saya? Saya masih di sini anjir. Astagfirullahaladzim. Astaga naga, aku nabrak teman-teman. Aku yang nabrak anjir. Astaga naga. Nah itu sepertinya ada saya bukan ya? Ah ini dia saya nih. Ayo mari kita jalan. Ayo saya jalan saya. Gak bisa jalan aku. Ayo jalan guys. Ah ada om. Oh misi om. Ah. Ayo masuk 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 masuk. Ke kanan saya, ke kanan, ke kanan. Karena lalu saya nya kenapa nih? Nggak jigluk aja saya, nggak jigluk kayak. Ntar dia mana dia guys? Dia kemana dia saya anjir? Dia malah menghilang tanpa jejak anjir. Oh dia ngambil orang penumpang. Oke dia ngambil penumpang. Gas saya gas gas. Nabrak mulu dong dia anjir. Dia nabrak mulu teman-teman. Tolong ya, tolong penumpangnya, tolong itu kasihan penumpangnya, tolong saya ya penumpangnya anjir. kita lihat bagaimana dia cara mengemudikan motornya teman-teman. Kita lihat bagaimana dia mengemudikan motornya. Kita lihat, lampu merah kita lihat, apakah dia bisa menggunakan motor? Kita lihat. Barbar sekali ya saya ini ya. Dari lihat. Jalan lurus dong saya, jalan lurus dong. Aduh. Astaga naga. Penumpang pun kabur anjir, penumpang pun kabur. Ayo saya, aduh. Astaga naga. Penumpang pun kabur, guys. Ayo kita narik dulu, guys. Kita narik penumpang dulu, guys. Cari penumpang dulu. Kita buka HP dulu. Kok enggak ada? Oke. Aku ada terima gosen dulu ya, saya. Bentar, aku terima gosen dulu teman-teman. Ada paket yang aku harus kirim. Oke, kita gas lagi. Kita gas lagi teman-teman. Buset dah tuh saya, barbar banget anjing, barbar banget. Barbar sekali saya. Ayo kita gas guys, kita gas. Paketnya udah masih jauh nih, kita harus ngambil paket. Buat adik-adik yang mau join teman-teman. Apa ada yang mau main mabar nggak guys? Kalau mau mabar biar kita bikin room lagi teman-teman. Namanya ojek online guys. Ini kita ke stasiun mana nih? Ke stasiun Sudirman kali guys. Jauh banget ini. Ada polisi guys, polisi. Aduh jangan sampai ketabrak kita guys. Gua pakai helm om. Kita kasih tahu nih sama dia nih. Kita harus pakai ad. Nah udah belok kita guys. Nanti kita kelewatan guys. Nah di perumahan ini guys, di perumahan ini berarti guys. Itu paket tuh. Nah itu dia paketnya guys, paket yang harus kita ambil. Misi bu, pelan-pelan mundur, 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 tek, 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 tek. Oke, misi bu paket ya bu ya. Eh mana nih?
Paket Bu. Oke, Om. Oke, kita terus lagi, guys. Misi Bu. Iya, Om. Oke, ini seperti kita harus mengantar paket, guys. Kita harus menjadi budak-budak Gojek, guys. Mitra-mitra Gojek, teman-teman. Bang Axel, halo Abang, halo Abang. Abang main game ini enggak, Adik? Adik-adik Axel ojek online the game ya. Ah, gimana kabar? Kamu dari mana asalnya? Absen dulu dari mana asalnya, Adik-adik? Nah, ini kita lagi mengantar paket, teman-teman. Ada mobil banyak nih. Kita lihat mobilnya masih banyak sekali, guys. Kita harus terus mengikuti arah aturan yang benar ya, tidak boleh balap-balapan, by the way. Gas lagi. Oke, ada apa, guys? Ada polisi, guys, tadi, guys. Kita sedikit melanggar aturan, guys. Jangan diikutin, guys. Melanggar aturan itu tidak baik. Aku teksin lagi. Misi, Om. Paket, Om. Kasih. Makasih, Om. Kita jalan, guys. Cari orderan lagi. Kita cari orderan lagi, guys. Cari orderan lagi, guys. Kita cari orderan lagi, guys. Kita cari orderan biar kita dapat bisa pulang kampung ternaik-naik bis, guys. Nanti kita harus bisa naik pulang kampung, teman-teman, naik bis, guys. Jadi sekarang kita harus mencari banyak orderan, teman-teman. Eh, kita ngisi bensin dulu, guys. Kita ngisi bensin dulu. Mana ya tempat bensin? Nah, itu pom bensin, guys. Itu pom bensin mini, guys. Pertamini, guys. Pertamini. Pelan-pelan. Jangan ngebut, teman-teman. On the beat, guys. On the beat semakin di depan, min. Oke, kita isi bensin dulu. Saya di mana? Saya lagi narik, saya. Saya lagi narik ya, lagi narik penumpang. Sampai full tank, guys. Sampai full tank. Bisa sampai full tank ya. Jangan sampai gak full tank, teman-teman. Kita lihat sampai full tank nih. Full tank gak? Kita lihat dulu nih. Full tanknya berapa nih, anjir. Oke. Udah full tank, udah full tank. Nah, tarik lagi, guys. Tarik lagi. Oke, kita belum dapat penumpang nih. Masih mendapat penumpang, adik-adik. Kita cari penumpang lagi, guys. Oke, kakson, guys. Sebagai pengemudi yang baik dan benar ya. Ini saya lagi nyari penumpang kali ya, saya. Oke. Waduh, mobil galak-galak banget. Oke, kita itu dulu, guys. Sholat dulu, ya. Kita sholat, abangnya sholat dulu, guys. Abangnya sholat dulu, abangnya. Jangan lupakan sholat, teman-teman. Yuk kita sholat dulu, guys. Sholat dulu, teman-teman. Oke, nggak bisa masuk tapi, teman-teman. Nggak bisa masuk, adik-adik. Yaudahlah, ceritanya kita udah sholat ya. Dadah. Oke, udah kelar. Kita narik lagi, guys. Narik lagi, guys. Tidak boleh meninggalkan sholat, teman-teman. Ya, yang beragama Islam jangan meninggalkan sholat, guys. Ingat untuk selalu beribadah, guys. Harus balance. Oke, kan kita ke kota, guys. Kita ke kota dulu untuk mencari penumpang. Ini penumpang nggak ada atau gimana ya? Udah jam 2 siang nih, guys. Kita belum dapat penumpang. Eh, apaan tuh? Sepertinya ini map baru, guys. Tapi kita nggak bisa masuk. Eh, iya nggak bisa masuk, adik-adik. Ini map baru yang belum dibuka, teman-teman. Ini map baru ini sepertinya belum dibuka, teman-teman. Coba kita review dulu. Kita review map baru, guys. Kita review Abang Gojek, kita review dulu map barunya, Bang. Oke, ini sepertinya map baru akan kita digunakan. Teksturnya lumayan bagus ya tadi, Kadik. Teksturnya lumayan bagus. Ya nggak, Bang? Kalau kita review pengemudinya, guys. Review pengemudinya. Mukanya oke. Secara grafis, ya nggak, not bad lah ya. Not too bad, guys. Not too bad lah ya. Not bad. Nah, itu dia sih saya. Gimana saya? Udah dapat penumpang? Dapat penumpang belum saya? Ini map baru nih saya di sini nih. Tapi kita nggak bisa masuk ke dalam, saya nggak bisa masuk, guys. Ya nggak bisa masuk, kayaknya harus menggunakan mod ya untuk masuk. Ini map baru yang akan muncul nih. Kita review sekarang, saya menggunakan jaket apa, kita lihat, saya review jaketnya. Saya malah joget sih saya, astaga. Nggak bisa, guys, nggak bisa di Oh, kita lihat, saya menggunakan jaket apa tuh, Grab ya, dia Grab, guys. Buset, malah jatuh. Dia malah jatuh, guys. Astaga naga. Orangnya pingsan. Orangnya, kita sekarang di view motornya, guys. Astaga naga.
kita review motor dia, dia menggunakan motor Supra guys ya, saya menggunakan motor Supra. Wah keren 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 keren, bisa nembus gitu ya adik-adik. Bisa nembus seperti ini anjir motornya saya. Wah keren, dia velgnya menggunakan warna merah guys, velgnya menggunakan warna merah untuk kita lihat lagi. Oh dia belum punya ini, dia belum punya apa namanya tuh plat kendaraan. Saya tolong dipasang ya saya plat kendaraannya ya. Aduh malah dia joget-joget lagi. Saya kenapa joget-joget saya? Aduh. Astaga naga. Ini motornya saya guys, ini motor motor tahun 45 tapi kalau buat bensin kan lumayan deh ini saya nih. Oke ada paket lagi guys. Ayo saya aku mengambil paket dulu saya. Abang Gojeknya mau ngambil paket dulu. Kita menjadi pengemudi yang baik dan benar guys. Ayo kita mari berjalan lagi. Sweet, anjay. Ini deskripsi keren nih guys nih. Kayak ini ya, kayak film apa anak jalanan. Anjay. Anjay sangat-sangat pure, sangat-sangat nyata sekali ya. Guys ini menggunakan kamera gimana kameranya guys? Mengubah kamera. Just cam. Bus, kita jadi motor-motor guys. Wis. Kita jadi ini guys. Oke, kita jadi first person. Oke, masih lurus lagi nih adik-adik. Set. Jangan sampai nabrak. Jangan sampai nabrak. Feeling good. Anjir susah banget guys naik motor gede guys. Motor besar susah banget teman-teman. Susah banget yang motor besar. Oke, pelan-pelan. Aduh, naik aja ke atas, guys. Ke atas. Debruk langsung tadi, guys, bunyinya. Aduh, lampu merah, teman-teman. Udah, gaspol dulu ya, maaf ya. Maaf, Om. Kami buru-buru nih. Di sini, teman-teman. Kita dapat. Misi, Bu. Kelewatan. Misi, Bu. Paket ya. Oke, Mas. Ya. Oke, siap. Ke jalan lagi. Saya gimana? Udah dapat penumpang belum? Apakah saya sudah mendapatkan penumpang atau masih muter-muter nih saya nih? Banyak sekali pengemudi online sini ya. Misi bang. Oke kita jalan lagi guys. Ini menggunakan kita motor CBR guys. Ya Honda CBR 150cc. Kecepatannya bisa sampai 60 ya lumayan juga ya. Nggak pelan-pelan banget lah. Aduh misi guys, aduh misi. Aduh nabrak kita. Astaga. Kita seperti anak jalanan guys. Anjay. Tapi di sini nggak bisa masuk ya. Nggak bisa motong jalan sini guys. Berarti nggak bisa motong jalan teman-teman. Kita harus mengikuti arahan peta. Waduh motornya guys. Motor besar ini teman-teman. Saya di mana saya? Apakah saya sudah mendapatkan penumpang? Kita masuk gang sempit guys. Ah nggak bisa anjir. Nggak bisa masuk gang sempit teman-teman, nggak bisa masuk gang sempit ini. Aduh motornya mati di depan guys, udah mau nyampe. Oke misi pak paket iya. Oke terima kasih, dapat duit lagi kita guys, kita akan menjadi orang kaya guys. Kita lihat saya di mana saya nih, apakah saya sudah jauh maghrib guys. Maghriban dulu teman-teman. Maghriban dulu teman-teman, parkir dulu motor di sini. Oke, misi bu. Kita maghriban dulu guys, maghriban dulu, ambil wudhu, mana wudhunya guys. Anjir, nggak ada tempat wudhu teman-teman. Nggak ada tempat buat wudhu. Kita cari tempat wudhu, nggak ada guys. Ya nggak ada tempat buat wudhu, kita ambil orderan. Sepertinya paket lagi anjir. Yuk kita cari, kayak kita usah dulu guys. Wudhu dulu. Sudah udah ambil, kita sholat dulu guys. Sholat dulu di depan, oke. Tempatku ketinggalan, astaga. Astaga, tolong jadi ojol yang baik, anjay. Tolong jadi ojol yang baik ya, bu ibu saya, tolong ya adik saya ya, astaga. Udah kelar, kita sarek lagi guys, kita sekarang mengambil paket dulu guys, mengambil paket. Ini nggak bisa diubah kameranya ya, kamera ubah dulu guys kayak tadi biar enak. Nah kan udah enak nih,
Kita menjadi pengendara motor yang baik dan benar ya. Tolong, tolong saya penumpangnya ya, jangan sampai ketinggalan, tolong. Penumpang kamu jangan sampai ketinggalan lagi ya, saya. Mobil gede-gede banget, guys. Mobil besar ini, teman-teman. Astaga. Mobil-mobil besar, aduh, kelewatan lagi gangnya, anjir, selalu kelewatan gang-gangnya. Aku selalu lupa gang-gang sempit, guys. Wah, terjadi penumpukan kendaraan, guys. Oke, motor besar ini, guys. Motor besar nih, bos. Senggol doang. Senggol doang. Masih ada depan lagi, belok ini, guys. Motor besar nih, bos. Astaga, nabrak lagi ya. Tolong dong, ibu, yang bener dong, om. Astaga. Ambil kanan, guys. Ambil kanan, kita masuk ke daerah Bekasi nih, kayak Bekasi nih. Dari Jakarta ke Bekasi kita ngalong, guys. Udah jam 8 malam, guys. Udah jam setengah 9 ini. Udah setengah 9 malam, guys. Kita masih bekerja bekerja keras bagaikan kuda. Kita menamatkan jadi tukang Gojek, menjadi tukang Gojek, guys. Gojek online, Gojol. Mobil berpulang kampung tuh orang-orang, guys. Nah, tuh ada orang tuh. Ini jalan lagi, paket lagi, ibu paket ya, bu ya. Iya, oh paket om, oke dah, ambil lagi deh bu. Kasih bu Mbas, iya bu. Oke, kita ambil paket lagi, guys. Aduh, susah banget sih muter motor ini. Susah banget deh muterin motornya. Oke, ambil kiri gang, ambil kiri bang. Oke, ambil kanan bang, ambil kanan. Oke, lurus terus, lost dol gas. Lost doll, lost doll, ditinggal nomor bucamu. Ini saya apakah masih buset nabrak lagi, anjay, anjir. Silakan beruntun ini terjadi. Bang, main ojol lah bang, aku motor tapak orang Jawa bang. Ini bang, aku pakai motor Sebera bang, abang Excel by the way. Bang Excel, yuk main ojol online. Bang Excel udah ada aplikasinya belum? Udah download belum Bang Excel? Bang Excel sudah download belum aplikasinya Bang Excel? Jawanya mana Bang Excel? Kamu Jawa mana Bang Excel by the way? Jawa mana? Udah kelamaan kita nungguin orang anjir. Kita nungguin lampu merah lama banget teman-teman. Oh, itu orangnya, guys. Oke, paket nyampe, dapat bintang 5, bagus. Ini kita harus menggunakan apa ya? Menggunakan servis yang sangat. Aduh, nabrak lagi. Astaga, naga nabrak mulu. Ini daerah Bandung kayaknya. Astaga, nabrak lagi, guys, guys. Aduh. Itu lagi daerah Bandung, guys. Kita ke Bandung ini, guys. Bandung, orang Bandung, siapa sih yang orang Bandung atau pernah ke Bandung, tolong tolong ceritakan, guys, mana di Bandung. Oke, abangnya lapar, guys, makan dulu abangnya. Oke, ada perumahan, gosen lagi, anjir, nggak pernah minin orang kita, guys. Oke, kita turun dulu, guys, makan dulu abangnya, lapar, guys, makan dulu, guys. Nyam. Oke, makasih bu, terima kasih. Cek lagi motor, guys. Kita lanjut lagi, guys, untuk mengambil penumpang lagi. Aduh, ini kemana muternya, anjir. Wush, mobil-mobil besar banyak, teman-teman. Ada polisi, guys. Abu. Jangan dicontoh, guys. Ini ojol tidak, ini tidak baik dan tidak benar ya. Ini ojol tidak baik dan tidak benar ini, guys. Menyalahi aturan perojolan, anjir. Tidak menaati peraturan, anjir. Buset, nabrak anjir, sudah dibilang nggak boleh melawan arah adik-adik, tidak boleh melawan arah. Jika melawan arah kita akan terjatuh, guys. Oke, ambil ke arah kiri. Tadi paketnya mana tuh? Oh, di sana ada saya sepertinya. Saya di sana, saya. Oh, sepertinya di situ saya, ada saya ya? Enggak ya? Ojol, kita paket, guys.
Oke, kita gas lagi, guys. Lost doll, guys, lost doll, lost doll, lost doll, lost doll. Kita lost doll terus. Oh, buset. Oh, buset. Oh, buset. Ush. Nyaris saja, teman-teman. Ini kita sudah masuk jam 1 pagi, kita ngalong, guys. Bang udah mulai capek bang ya sekarang nih kayak aduh capek bang ya. Oke kita ke pos nah depan tuh. Oke, misi Mbak Cantik orderan ya. Oke Mas, ayo sekarang kita udah dapat bintang 4,8 guys, kita udah bagus berarti guys pengantaran kita teman-teman. Gak boleh harus barbar bang, gak boleh baik. Astagfirullah, astagfirullah. Saya, kamu ganti motor dulu. Kamu ganti motor dulu. Jangan pakai motor bapak. Jangan pakai motor. Ganti motor dulu. Dulu. Jangan pakai motor bapak. Jangan pakai motor bapak. Saya. Ayo yang mau mabar, boleh guys, mabar, mabar. Open mabar, open mabar, open mabar, open mabar. Aduh, lupa dulu nih. Oh, kita gas kena. Aduh. Kita lihat, aduh, gosen semua ya. Jangan pakai motor bapak saya. Oke, kita sekarang ke arah sana, muter dulu. Aduh, abangnya di Thailand ya bang ya guys, sudah pagi ya bang belum tidur hanya dari subuh. Dari subuh belum tidur abangnya, kasihan nih bang Gojeknya guys. Nah, dash kamera jangan, nah normal kamera aja. Oke, kita harus mengerti peraturan ya guys ya, tetap tertib lalu lintas guys. Tetap tertib lalu lintas. Ini kita sekarang ke, pelan-pelan. Pelan-pelan. Gak bisa nyalip ini kita ya. Salip terus. Tuh terus. Astaga nabrak lagi, nabrak truk. Ya ampun. Yang bener dong bang. Yang bener dong abang-abang semua ini. Masuk kiri, masuk kiri, masuk kiri. Apakah saya sudah mendapatkan penumpang saya? Oke, paket mulu ya, capek banget ngantar paket mulu kita guys. Kita sebenarnya ojek online buat ngantar paket atau auto orang sih. Aku buka layananku buat orang loh padahal loh, tapi kok nggak ada orang yang mau naik ya. Ush, serem banget guys, serem banget. Anti, waduh. Kecepatan kita sudah kecepatan ke 62 km. Misi om, di sini mulu tempatnya ya. Di sini mulu aja tempatnya guys. Astaga lupa, anjir ngapain? Ngapain anjir? Ngapain aku beli tadi anjir? Malah iklan anjir, iklan dulu guys, iklan. Yang mau join mabar 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 ya guys, kan mabar mabar guys. Mabar yang mau join mabar, gas kan mabar. 22.000 kita dapat. Aku nggak ada enak Supra katanya, astaga nagra. Katanya ayo saya kita nyari duit, saya nyari duit yang banyak. Oke saya lagi live ya. Jangan lupa salat dulu guys, salat dulu, salat dulu. Oke, kita cari penumpang lagi guys. Waduh, 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 astaga naga, brutal sekali motor ini teman-teman. Motor ini sangat brutal teman-teman. Kita isi bensin dulu, isi bensin dulu, isi bensin. Kita isi bensin dulu guys. Isi bensin sampai full tank dulu, sampai full tank. Oh, ada paket, nggak bisa diambil tapi anjir. Ngisi bensin kita guys.
isi bensin yang bener dan aku perumahan. Aduh, pesanan Bang Yogi nih yuk. Bang, ada Bang Yogi namanya Bang Yogi, guys. Abangnya udah mulai tepar nih, Bang, ya Bang Gojelnya. Set. Oke, lagi. Abis ini kita mabar bus ID, guys. Ada yang mau main bus ID nggak, teman-teman? Busit, busit, busit. Tek, tera, tek, tek. Busit, busit. Lama banget, anjir. Oke. Habis ini kita main busi teman-teman ya. As. Ui. Oke. Masuk. Misi Om. Paket. Oke, lanjut, 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 lanjut. Masuk kiri tembus. Oke. Karena teman-teman astaga bener dong Om, kayaknya gue tahu di mana ini yang lurus terus dah, ada ke pertigaan atau perempatan gitu tempat ini. Ini ke pertigaan atau perempatan ini, guys. Hampir lo nyaris lo teman-teman tuh kan. Oh, bintang bintang 4 lagi teman-teman. Kita 67% guys mengantarkan paket secara benar dan kita pulang dulu teman-teman, udah jam 4 pagi ini, kita belum tidur malam guys. Kita istirahat dulu teman-teman. Mana ya istirahat? Tunggu istirahat dulu guys. Udah, yuk kita pulang. Kita pulang teman-teman. Kita dari pagi sampai pagi ini belum istirahat ya Bang Gojeknya, kasihan. Ayo kita pulang kan teman-teman. Ada tempat peristirahatan tuh di sebelah kiri, tempat buat tidur. Oke, yuk kita duduk dulu Bang. Wah, kita ke base camp Gojek dulu lah. Capek guys, kita istirahat dulu guys. Oke. Kita ngapain sih ini? Mana nih guys, tepar deh. Gak bisa kameranya, mana kameranya, anjay. Oke, tepar. Nah, tidur dulu guys, tidur. Tidur dulu abangnya guys, tidur dulu abangnya. Abangnya pingsul, pingsul. Kelelahan, abangnya kelelahan. Abangnya sangat kecapean guys, setelah seharian dia ini ngegojek. Jadi penumpang guys, jadi penumpang, jadi dia tidur dulu. Oke, bentar teman. Kita berikan abang, kita berikan abang ini guys, kesempatan buat istirahat. Kita kasih dia istirahat guys, buat abangnya bisa 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 ini enggak kecapean. Lama abangnya ya istirahatnya ya. Naik lagi. Udah abangnya udah penuh nih Bang. Oke, ada orderan cuma 8. Oke lah ya. Oke, kita gas lagi Bang. Gojek lagi. Lagi Bang. Misi Bang, misi Bang, abang. Kita antarkan lagi guys, kita antarkan paket lagi guys. Buset, tabrak lagi anjir, tabrak rari nih mah. Alah, kita nggak bisa turun anjir motor anjir. Astaga. Nyerempet aja di motor. Orang yang mau berdiri cuy. Astaga. Ben, kita kemasukan motor dia teman-teman.
Nah udah nyangkut. Ban aku kemasukan motor dia, saya astaga naga. Gara-gara kameranya nggak bener nih. Oke, udah bener. Normal kamera. Tadi nyangkut aku, saya nyangkut, aku nyangkut, teman-teman. Jadi kita nyangkut, guys. Jadi kita tidak bisa ke mani minum, ke minum-minum. Lewat mana lagi nih, guys? Kayaknya tuntutan lagi nih. Gimana saya sudah mendapatkan ini? Cekal, bang, bang, re, bang, 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 bangun, bang, gue mau ngojek antar tika. Jauh banget, entar gak usah banting tong. Halo, kurap, kurap, kurap semua. Halo, bang, abang semua. Beda kok terlambat di kalian ya? Di layar gue terlambat anjir. Kayak kurang dikit. Ah, udah. Terlalu terlambat tadi anjir. Kilo banget anjir mata gue ngeliat awannya. Bang Tingtong gimana kabarnya Bang Tingtong? Udah dapat ini belum Bang? Udah dapat makanan belum Bang? Sejenis apa opor ayam dan kawan-kawan di lebaran kedua ini, hari kedua guys ya sekarang ya. Ayo kita kita ambil paket dulu, kita antarkan ke tempat yang benar. Anjay, anjay. Guys, ada saran apa guys game yang bisa kita mainkan yang bisa mabar selain ojek online guys, ada nggak teman-teman? Selain ini yang bisa kita ajak mabar anjir. Gue terlalu pro main ojek online anjir. Gue terlalu pro sekali main ini guys. Sakit pronya gue muter-muter mulu nih, jatuh mulu. Set, anjay, anjay. Apakah ada saran nih kalian untuk mainkan game apa guys? Selain ini yang bisa HD guys. Yang memiliki grafik yang enak dilihat mata agar tidak kita, mata kita tidak burik guys. Abis ini kita coba main bus ID guys ya, busit guys, busit. Kita menjadi tukang bus abis ini guys. Abis ini kita menjadi tukang bus guys hari ini. Buset dah. Buset dah. Nah berapa kita nih? Set. Set, buset, buset. Di sini mulu aja tempatnya. Orderan selesai. Bang ojek bang ke saran anjing serem banget. Agak horor ya, bang bang ini ya, bang bang Kilua. Di Jepara opornya seminggu setelah Lebaran beda sama Jakarta bang. Anjir seriusan. Oper seminggu setelah Lebaran tuh gimana rasanya bang? Kita cari saranjana itu apa guys? Saranjana guys. Kita cari guys. Perlu kita cari saranjana guys. Kita cari saranjana teman-teman. Kota saran dan cari kalian kota yang nan megah tersembunyi di Kalimantan Selatan. Misalnya jalan sebuah kota gaib yang kalian terletak di Kalimantan Selatan. Tempat mencuri perhatian setelah sebuah foto viral di media sosial beberapa waktu yang lalu. Anjir. Ini kota gaib anjir. Tempat gua udah habis opornya, buang anjir udah habis. Coba kita 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 cari tahu guys, saranjana itu kota apa guys? Kita cari tahu teman-teman. Masih kota saranjana, kota gaib dan itu yang tersebut di Kalimantan Selatan. Ini udah kalsel tempatnya ya. Karena sebuah kota gue menetap di Kalimantan Selatan saat di Kalimantan Kurun dan kota seorang wanita berpose di balkon Bukit Mamake Kota Baru Kalimantan Selatan. Anjir, Bukit Mamake dari mana? Dengan latar belakang lampu sebuah kota yang benar memang di Malang menempat tanda adalah klaim wanita terbuat dari kota tidak ada kota Arum dan muncullah asumsi bahwa kalau ada orang yang berpakaian tapi namun apa yang saya lihat tanya begitu saya begitu apa mesti nama kota sarjana. Nama kota Saranjana ini masih menjadi misteri, tetapi kota ini muncul dalam peta zaman kolonial Belanda, seperti peta yang dibuat oleh Salomon Muller pada 1845. Anjir, 1845 udah ada loh. Kota tersebut mengindikasi wilayah tersebut Tanjung Kwek. Jadi ini kota asli atau kota palsu sih? Kalau mau anterin gue ke Saranjana, gue bayar pakai Bitcoin. Anjing Bitcoin, Bitcoin agak serem ya, by the way ya. 5 fakta kota Saranjana yang penuh dengan misteri. Terlihat guys.
agak serem ya, by the way ya, ininya ya, kotaknya ya, Pulau Kijang. Tapi ini ada nggak sih kotanya? Karena itu kota dari Pulau Kalimantan. Menurut kita bagi masa Kalimantan atau Borneo, kota sarjana yang menjadi misterius karena kurangnya tidak terdapat dalam peta Indonesia. Bahkan kurangnya juga memiliki para kurang. Maksudnya ini kota, ini kota apa? Aku duluan ya bang, terjun lagi, gaskan, gaskan saya, gaskan saya, gaskan, gaskan. Aku sambil ini ya, kita sambil nunggu game ini guys ya. Aku sambil download game ini lah. Apa usit lah ya. Kita sambil download ini guys, boost ID guys, boost it, ntar ya bang ya, loading ntar guys. Kalau jadi serenjan, malah jadi nyari seren. Itu kota apa sih bang Cikal? Bang Cikal, bang Cikal tahu kota ini bang? Sebut kota tak kasat mata, kota gandanya di dalam peta dunia, tapi berada di dalam masyarakat Kalimantan. Kita kata kasat dari wisata dari langsung. Jadi sebenarnya tuh kota itu nggak bisa dilihat sama orang gitu bang. Jadi kota kota yang definisi kota apa dong kalau bisa dilihat sama orang? Jadi kota itu tidak terlihat gitu. Terus gimana orang masuk ke dalamnya? Cuy, kalau nggak terlihat sama mata, anjir. Terdapat peta peta kondo di wilayah terletak di desa Oka Oka Kalimantan, Kalimantan Pulau Kau, Sumatera Kota Baru. Ada beberapa bukti berbeda dari peta hingga kamu sendiri buat mesin lembaran. Terdapat peta sama 1845 dan peta Isaac Donsilf 1868, Romus Peter Johannes Fred 1869 hingga sketch match of Resident Southern and Eastern Division of Borneo. Ini definisi lebih serem kalau cintaku di nanti bodoh amat bang, welcome bang. Seriusan ini agak-agak menyeramkan ya. Masih simpi yang sering kalau tentang sarjana bang, kalau nyari di internet banyak yang gak valid. Yo bang Setia, yo kata bang Cika. Jadi sebenarnya ini kotanya ada gitu ya. Jadi kotanya ini ada tuh, kota yang sebenarnya cuman kayak omongan-omongan orang, kayak katanya-katanya gitu. Dekat kan legenda versi beragam. So kalau record the city invisibility di Pulau Sotu sementara ini dapatkan tekanan terdapat di kota baru Kalimantan Selatan. Nah, Gunung Sepatu anjir. Coba kita cari di YouTube guys, YouTube. Kita cari YouTube dulu guys, kita bikin mode private mode. Lalu teman-teman kita cari di private mode guys. Private mode, oke. Okay. Kota Saranjana guys. Kita cari kebenarannya kota Saranjana itu kota yang seperti apa guys? Kota Saranjana. Tapi ada filmnya anjir. Ada filmnya dong guys. Ada filmnya orang ekspedisi Sarenciana. Tapi ada filmnya teman-teman. Ada Gaddafi. Coba kita dengar guys. Coba kita dengar guys. Ada katanya nih kota ini di Bang Gaddafi nih, salah satu YouTuber senior guys. Untuk misteri-misterian gue percaya sama dia lah. Buset. Hutan tepian laut yang berbatasan langsung dengan desa Oka-Oka. Banyak kisah yang sudah beredar luas di masyarakat tentang keberadaan kota gaib ini. Udah. Bersama Eca Yosia dan Bang Bewok mencoba mendatangi langsung ke lokasi untuk membuktikan apakah kota gaib Saranjana benar-benar ada. Anjir, ini beneran tuh ya? Malah konspirasinya disangkut-pautkan dengan sama Atlantis yang bilang apa hubungannya Atlantis sama Saranjana anjir? Atlantis kan di luar negeri ya, kalau nggak salah ya, setahu gue ya. Dia tuh kota di luar negeri anjir, Atlantis, Saranjana kan di Indonesia anjir. Hubungannya apa antara Atlantis dan Saranjana ya? Itu keterkaitannya di mana? Mau apa ya bang ya? Gue jadi nggak ngerti. Kita lihat vlog. Aman. Aman bang. Bensin nih dari Banjarmasin itu jam 8 malam dan sekarang sudah jam setengah 8 ya. Nah ini ada SPBU, gue mau ngisi bensin dulu, tapi SPBU nya baru banget buka. Jadi tadi kita makan dulu nih di warung Pak siapa ya, gue lupa tadi. Pak ini kita ngomong apa nih Pak? Hei! Lontar Timur. Nah, ini kan mau ke desa Oka-Oka. Wah ini kira-kira sampai desa Oka-Oka. Ya mudah-mudahan bisa sampai 1 jam.
satu zaman ya, masih satu lagi. Nah, Pak, di desa Oka-Oka itu ada sebuah hutan yang katanya di situ jadi titik kota Saranjana. Bapak tahu tentang kota Saranjana, Pak? Betul itu. Katanya desa Goib tuh, kampung Goib lah. Desa Gaib itu. Kenapa bisa bicara itu desa Gaib? Kampung apa kota Goib? Apakah Bapak percaya? Ini beneran enggak sih? Iya, karena kita orang di sini. Kelahiran kita di sini. Kira-kira nih, Pak. Ini kan kami orang-orang awam nih, orang jauh juga. Kira-kira bisa masuk ke kota Saranjana enggak, Pak? Bisa. Bisa, Pak. Caranya gimana, Bapak tahu enggak? Tapi kalau bisa, minta tolong sama orang desa situ, kan ada juga orang di situ. Oh, orang desa situ. Iya, kan Saranjana di sini Oka-Oka ya, minta tolong sama orang Oka-Oka tolong antar asli ini anjir. Kan lagi jauh kelihatan. Iya. Gunungnya itu langsung ke pinggir di laut. Iya. Pinggir laut. Sungai masuk. Nah, kalau minta tolong sama mereka situ kan enggak. Iya. Oke, kita masih butuh waktu sekitar 53 menit untuk arah desa Oka-Oka. Yo. Itu kayak begini, jalan rusak. Di depan itu ada eksavator. Apa ini, Mas? Ininya. Ada main peta. Pulau laut ya, Oke. Pulau laut. Dan kalau kita bandingkan dengan peta Belanda era 1800-an, nah, kita bandingkan di peta Belanda itu namanya Saranjana, men. Jadi yang sekarang namanya desa Oka-Oka dulunya disebut Saranjana. Ada anjir. Ada dong namanya. Melewati jalan bergelombang, akhirnya kami tiba di sebuah jembatan putus dan harus melanjutkan dengan sepeda motor. Oke cuy, jadi gue sudah sampai di desa Oka-Oka jam 10. Bisa sampai di sini karena jam 10 cuy. Putus. Dan kita melanjutkan perjalanan melalui jembatan kayu ini, men. Tapi kita harus jalan kaki nih. Jaraknya ada sekitar 1 sampai 2 km lah, bakal capek banget kalau jalan kaki. Makanya gue pengen sih nyari motor gitu. Tapi kayaknya ada enggak ya penyewaan motor di sini? Wah, cari motor. Bang, karena kalau jalan kaki lumayan. Lumayan capek nih. Istirahat. Wah. Abang-abang sama Kaica nih belum istirahat. Betul, gila. Capek banget. Dari jam 8 malam berangkat dari Banjarmasin ya kan, dan sekarang sudah jam 10 ya. Sudah jam 10. Asli, coy. Apaan sih? 10 sekarang. Jam lu error. Udah jam 10, berarti total perjalanan adalah 14 jam. Gila. Buset, 14 jam cuy. Kita belum tidur semua, ya kan? Kami menuju kantor desa dan meminta izin dengan perangkat. Tempatnya aja udah kelihatan. Kelihatan gimana, Bang? Bisa disewa. Bang Seto bisa ngerasain gitu, Bang. Tempatnya seperti apa tuh bisa ngerasain, Bang? Alhamdulillah, Pak RT menawarkan diri untuk mengantarkan kami ke Bukit Saranjana dengan motornya, ditemani beberapa warga setempat. Jadi kita sudah minta izin. Aku nggak tahu tempat sini, guys. Jadi cuma tahu dari kelainnya tadi. Desa dan alhamdulillah diberi izin. Nah, berhubung kita ini belum istirahat ya dari semalam, alhamdulillah nih Pak RT menawarkan kita untuk istirahat, tidur dulu ya kan di rumah Pak RT. Setelah itu nanti sore baru kita lanjut aktivitas jogging-nya ke arah Saranjana menggunakan sepeda motor. Karena kalau jalan kaki bakalan capek banget, cuy. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita melanjut. Ya lumayan sih kalau jalan kaki, buang. Sepeda motor. Ini motornya. Motor-motor gede. Motor-motor gede, guys. Aku di sini ya. Oke. Melewati. Bukit Saranjana, cuy. Yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat sebagai kota goib. Buset. Ini benar-benar pantai
kita melanjutkan dengan berjalan kaki. Jadi di sini kita bertiga ditemani juga oleh 3 orang warga. Dan cuy, akhirnya impian gue jadi kenyataan nih, bisa mendatangi bukit. Kenyataan enggak tuh anjir. Agak lain abangnya ya. Sebagai tempat paling angker yang ada di Pulau Kalimantan, cuy. Gokil ya. Aduh. Ini aksesnya agak sulit, men. Mesti nunduk-nunduk. Bismillahirrahmanirrahim. Udah masuk utang, guys. Sini udah berapa kali, Bang? Sering. Sering. Oh, sering. Udah masuk utang deh, guys. Ah, pastinya namanya di hutan gitu kan. Banyak nyamuk, cuy. Iya. Nyamuknya gede-gede di sini. Mana gerbangnya? Oh, sana. Ya, jadi pohon ini dipercaya sebagai gerbang goib untuk menuju pintu ke kota goib Saranjana. Waduh. Oke, coba kita lintasi gerbang ini. Agak serem ya. Sama aja, cuy. Gue masih di tepi pantai. Kan udah punya. Nah, ada tuh kota gue. Kota Saranjana mah. Itu kota itu kalau orangnya peka dari baunya aja udah bisa ngerasain perbedaannya. Hah? Iya, katanya. Ngerasain gimana, Bang? Terpilih doang yang bisa berkunjung ke kota Saranjana. Antara orang-orang yang tidak terpilih. Maksudnya bau gimana, Bang? Nyium bau gimana, Bang? Baunya tuh bau apa? Bau kayak bau amis atau bau apa, Bang Set ya? Gue kok jadi serem sendiri ya? Karena gue gak ngerasain apa-apaan anjir. Gue gak ngerasain apa-apa. Peka apa sih ini pekanya? Ya, gue bukan salah satu orang yang terpilih, cuy. Sekarang kita akan melanjutkan ke gerbang kedua. Yang dipercaya juga menjadi salah satu gerbang masuk ke kota Saranjana, cuy. Buset. Mesti melewati bukit-bukit ini, men. Bentar ya. Batu-batuan merah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelah sana enggak bisa kita, soalnya ada air. Oh, ini nih ya. Ini adalah goanya nih. Yang disebut-sebut sebagai salah satu pintu gerbang menuju kota Goib Saranjana. Boom. Jadi lubang ini tembus ke lubang yang di sebelah sana, tapi kita sulit untuk menuju ke arah sana karena ini airnya sudah pasang. Itu isinya apaan tuh? Karena kan ada ya, cuma begini doang sih. Cuma laut, goa, dan hutan. Oke, ini cukup melelahkan ya. Kita lanjut lagi nanjak ke atas. Semangat. Paling atasnya ini datar, Pak. Oh, paling atasnya datar. Iya. Bisa bikin tenda gitu. Camping gitu bisa ya? Bisa. Oh, jadi di atasnya tuh ada lahan datar yang bisa digunakan untuk memasang tenda untuk camping. Tidur, buat tidur gitu kali ya. Gue enggak bawa tenda, men. Kalau bawa tenda seru nih camping malam-malam di sini. Nyamuk anjir, nyamuk itu begitu. Itu gerbang juga. Oh. Tapi ini menurut Ibu Haji Sania, ini pintu gerbangnya. Pohon ini. Tapi kalau kita melihat informasi seperti pohon aja, aslinya adalah sebuah gerbang. Gerbang. Itu di sana ada apa? Gua. Gua. Sering duduk-duduk apakah minta apakah orang itu di sini. Oh. Iya. Untuk melakukan pertapaan ya. Iya. Enggak ada lubang ya? Oh. Ada lubang, enggak tahu lubang apakah itu enggak ada. Nggak ada lubang guanya, men. Tempatnya agak menyeramkan ya, guys ya. Pernah lihat nggak, Bang? Nggak pernah. Ke Saranjana nggak pernah ya? Kalau kesini sering. Tapi nggak pernah melihat fenomena aneh gitu, Bang ya. Agak aneh ya, Bang ya. Bang percaya nggak?
kota. Oh, beneran percaya tuh. Agak aneh ya. Ada. Kalau kita penuh di sini enggak pernah dinampakin kayak gitu. Oh, gitu. Berarti orang-orang yang bisa tersesat ke sana penduduk luar dong. Iya, penduduk luar, pendatang. Pendatang ya. Termasuk saya juga ada potensi dong. Jadi gue ada potensi nih. Seranjana. Ntar malam lah ya kita coba. Uji nyali di sini. Siapa ada tembus ke kota Gue Seranjana. Kami bertemu dengan Bustani Gojo yang mempercayai bahwa pernah kecewa karena dia mau Seranjana. Anjir, emang ada nomor WhatsApp anjir. Ah, nomor WhatsApp anjir. Ya, boleh. Namanya, nama saya Haji Ibu Sania. Ibu Haji Sania. Ibu Haji Sania. Ibu Haji Sania. Salam kenal Bu Haji, saya Bang Bewok dan teman-teman. Ada Bu Cintivi dan Kak Ekayosia dari Jakarta. Iya, iya. Kami tujuan ke sini ingin mencari tahu mengenai keberadaan Desa Baik, yaitu Desa Kota Seranjana. Apakah betul ada Kota Seranjana di sini, Bu Haji? Iya, iya. Ada. Betul ada. Tapi kalau kita mau melihat itu bukan kota, itu kan gunung. Hutan biasa aja. Kalau kita melihat itu ya anu hutan. Gunung. Tapi apakah kita bisa masuk untuk melihat kota gunung? Atau dengan cara kota goib terus di bantu untuk memperlihatkan kota tersebut, apakah bisa boleh? Iya, bisa sambil dengar suara beliau di sana, tapi untuk melihat itu secara nyata itu tidak mungkin. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Oh, nggak bisa, guys. Kalau sampean itu mau mau kenal mau mendengar suaranya itu ya bisa saya ke sana itu. Oh, bisa dianterin untuk tahu ya. Iya, siapa yang mau mengantar ke sana ya bisa juga. Ibu Haji Sani ini sebagai juru kunci ya. Saya saya tidak tahu. Tapi Bu Haji Sani ya. Untuk masuk ke dunia gaib Seranjana ini ada pintu gerbangnya. Itu posisinya ya, ada. Ada. Itu ada dari pintu. Batu kah atau dari pohon untuk gerbang? Itu pohon. Pohon. Kita melihat itu pohon, tapi bukan itu pohon. Aslinya apa? Ya, aslinya itu tangga besi. Oh. Tangga besi. Itu tangganya itu tangga gelip. Oh, tangga lift. Iya, iya. Apakah betul berlapiskan emas, Bu Haji? Waduh. Siapa bilang itu? Menurut informasi yang saya dengar seperti itu. Bukan. Tapi dilihat itu kan memang berkilap. Kayak emas itu. Tapi itu kan bukan emas. Sebetulnya itu bukan emas. Tapi kayak emas. Seperti emas warnanya. Saya juga mendengar bahwasanya ibu dulu pernah ada yang suka dengan ibu, yaitu warga dari Seranjana. Apakah benar, ibu? Iya, benar. Dan ibu sempat menikah atau gimana? Enggak, saya tenang. Kenapa ibu ngomong? Saya dulu itu kan menolak saya karena saya punya suami. Kan dulu itu ada Pak Adi saya. Bukan suami saya, ini neneknya ini, kayaknya ini. Jadi saya enggak mau. Masa dua kali kawin. Tapi itu seorang raja kah, pangeran kah? Iya, seorang raja, itu rajanya. Oh, raja dari? Waktu saya masih muda. Tapi saya dulu itu, saya enggak melihat sama sekali. Itu kan saya lewat mimpi. Kalau saya pikir saya itu mungkin saya lewat mimpi, bukan saya di mata saya langsung melihat itu. Oh, jadi melalui mimpi bertemu dan diajak untuk menikah. Iya. Seperti tidak diajak dulu kan saya dulu kenal dulu. Baru 10 tahun kemudian itu ya baru diajak menikah. Kan suami saya sudah meninggal. Astaga, meninggal guys. Waktu itu saya diajak ke menikah. Nah, ada aroma tanah, aroma lingkungan. Anjir.
Aromatanya kenapa bang? Sumpah gue jadi gemeteran sendiri anjir. Aku jadi takut sendiri anjir. Jadi dia mau ingin memberikan apapun yang ingin ibu aja. Jadi saya itu diberi apalah barang apalah saya enggak. Saya itu ditolak, menolak semuanya waktu itu. Waktu itu. Untuk perawakannya kita sendiri lebih berapa? Lebih 24 tahun sudah. Oh, udah lama sekali kejadian ya. Mas Satu ya. Mulai itu saya kenal itu waktu tahun 89. Oh, udah 35 tahun yang lalu. Usia 89, guys. Lumayan lama. Hah? Dan kalau di Saranjana ini posisinya apakah kayak pemerintahan atau kerajaan seperti itu? Ya, kerajaan. Oh, kerajaan. Tidak, yang saya ingin dapat informasi itu ada kerajaan kayak apa? Oh, apa? Yang apa? Bank Mandiri. Kemarin saya ikan gua udah bilang ke mama kemarin. Tanya Pak Bela. Orangnya katanya, tapi saya enggak yakin. Saya sudah lama tinggal orang lain. Siapa? Gue interview sama orangnya. Walaupun apalah dikatakan itu Pak Bela, saya juga tidak yakin. Kalau orang di sana yang mengasih. Dan kami juga mendengar bahwasanya kalau misalnya ada rombongan dari satu tempat ingin bertemu dengan berkunjung melihat dari kerajaan kota Saranjana itu bisa dihubungi lewat telepon WA atau WhatsApp. Saya itu enggak bisa. Oh, enggak bisa ya? Selain sama saya itu bisa melewati telepon. Oh. Jadi kalau lewat telepon itu enggak bisa ya? Buat dia saya enggak tahu kalau Pak Kiai itu bisa menelpon sama dia ya. Kalau selain manusia biasa itu enggak pernah dia menelpon sama sekali. Kalau orang di sana, kalau orang di kota, saya tidak tahu juga kalau di lain kampung lain kota lah. Ya itu. Kalau orang di sana ini di Saranjana, di kota Saranjana ini tidak ada sama sekali. Tidak ada kenal selain saya. Tapi kalau orangnya peka, dia bisa bedain bau tanahnya beda, Jo. Emang petananya gimana? Hello Lily, how are you? By the way, Lily, is a good day for you, Lily? Yang berbeda. Ini kan yang kami tahu bahwa informasinya di Saranjana itu terdapat kota yang sangat megah. Apakah What's up, Lily? Ada suatu kota yang sangat megah, mewah. Apakah benar adanya seperti itu? Iya, ada. Betul ada. Dan apakah manusia? I'm okay. Hahaha. And you? I'm good. Are you in Omi TV right now, Lily? Lily was a little girl. Da 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 Ya beda pokoknya aja. Oh, botak-botak tanah yang ini yang udah meningkoi gitu ya. Atau gimana gitu. Sorry Li, right now we was watching like the magical city that you can see with your eyes, but you can feel that. Now I cannot do anything because I have Wi-Fi problem for weeks now. Wow, what happens with your Wi-Fi? What is gonna be have problems? Because the cable or because of what? Setia, by the way, Lily itu cakep guys. Dia dari ini, dia dari, she's a YouTuber too, guys. If you have a YouTube guys, don't forget to follow and subscribe Lily, okay? Your old Wi-Fi, I think for the high speed, isn't you need to upgrade the speed for your Wi-Fi, I think. Because your Wi-Fi is still good, but the speed I think is maybe bad or something like that, isn't it?
apa yang aku suka dimakan di sana bisa ya, pulang. Bisa. Tapi kalau orang lain nggak bisa pulang. Tidak. Wow. Sama sekali. Berapa orang di sini sudah my God. Oh, ada ya orang yang banyak yang hilang orang. Ada. Oh my God, apa kota gue besar rencana? Benar ada, silakan simpulkan. Apa ya? Gimana menurut kalian, guys? Menurutku ya, where is she from, Joe? She's from Europe. Yes, we do not have the money to upgrade it. Ah, okay, okay. You can try to live streaming, Lily, and people will see you in here, you know, because you're so pretty. You're so pretty so much, you know. She from Europe, just guess. Where she from? Just guess. She's the friend from the Bang Ilham. Ilham channels, you know. She meet him, but now I don't know what is it she have meet with her him again or not, you know. Okay, we back guys, we go to this one there. Okay, let's try to kita mudik guys, kita dari Aceh ya, kita akan mudik ke daerah, let's go to the Palu guys. Trek panjang anjir, Medan, Aceh ke Jambi, Aceh ke pokoknya sampai Palu lah guys kita guys. Nggak tahu sampai kapan kita ininya nyampe guys, pokoknya kita sampai Palu aja guys. Pokoknya kita sampai Palu guys ya tempatnya guys. Okay, let's go. Okay, let's go to Palu. let's go. We play the seat. Okay, kita coba dulu guys backgroundnya guys. Kita jadi tukang sopir bis. Mana? Okay, we got it. Okay, we got it. Pulsa isi ulang. Isi ulang. Starting up. Okay. I guess. Okay. Naik. Kita otw dari daerah Aceh. Kita otw dari arah Aceh guys ya, orang-orang Aceh silakan type komen kalian dari mana, salah yang dari Aceh. Kita ubah judul dulu guys, mana judul gue ya, kita ubah judul streaming dulu guys, ntar guys. Bus ID bus. Okay. Let's go guys. Gas ke. Wow. Okay, wait. Okay, kita pergi ke daerah Palu guys, perjalanan panjang guys. Okay. Ya, kita dari Banda Aceh guys, kita akan nyebrang, kita akan menamatkan busit guys. Menamatkan busit dari Banda Aceh guys. Grafik dalamnya bagus banget min. Pelan-pelan. ALS guys. ALS main. Oke, kita coba pelan-pelan. Wadidaw, Bang Isno, ayo kita mabar, Bang.
Maka kita mabar, Bang. Kita mabar, Bang. Habis ini mabar, Bang. Ntar aku ngambil tuh penumpang dulu, Bang Wisnu, ya. Aku ambil penumpang dulu, Bang Wisnu. Aku dari Aceh. Aku dari Aceh akan berangkat ke daerah Jakarta. Yoi. Yoi. Oke. Ya. Oke, kita masuk dari Aceh, guys. Oke, los terus. Los terus. Wah, tuh. Itu bisnya tuh, guys. Pelan-pelan. Mana nih ya? Lurus kayak di sini, lurus. Lurus dulu, belok sini. Belok sini. Oke, bentar. Astaga, enggak mau dikasih, guys, kita, guys. Aduh. Muter lagi, guys. Rute mana, Bang? Dari Aceh, Bang. Dari Aceh ke Palu, Bang. Rute terpanjang kita nih. Gila, ini paling gue suka nih, guys. Ini yang paling gue suka kalau hujan, guys. Anjay, ini banget, sumpah, men. Kali ini bisa pakai iklan, guys, tapi ini belum loading. Bisa nggak dimoding? Bisa nggak dimoding kali ini, Bang Isnan? Grafiknya keren banget ya, Bang. Grafiknya lebih real kali ini, guys. Realistic mod, pengin. Oke. Aku telah tahu hati ini harus menghindar. Tapi mengapa kita selalu... Bensin masih ada ya, bensin aman. Beribat hujan di luar, men. Mantap, grafik realistis, guys. Grafiknya udah GG banget, teman-teman tuh. Lihat. Anjir, grafiknya, guys. Grafiknya main. Anjir, lihat grafiknya tuh. Set. The new graphic, min. Lihatlah grafiknya tuh. Beuh, aspalnya warna hitam mempesona, anjir. Warna hitam pesona, bis-bisnya tuh. Ada Pandawa 87, kita lihat ya. Ada New RN 82 Sudiro Tunggajaya, mantap. Ada Pandawa 87 GAG Super Decker 1836. Buset, Aceh Palu 2 jam juga nggak kelar itu. Nah, kita perjalanan panjang, Bang. Kita perjalanan panjang. Ini di ALS, OLS Medan, men. New Mercedes-Benz Super SHD kayaknya itu, guys. Ini ada Alphard, guys. Gapain, nanti kita kain aja, Bang, ke Aceh, ke Medan. Dari Medan nanti kita ngambil ini, ngambil mabar-mabar. Ya, mabar. Bis kita masih bis polosan, guys, tuh. Bis kita masih polosan, tapi udah kita latihin set. Realistik banget kan, min. Liatin tuh. Lihat, Bang. Lihat. Tuh, anjay. Grafisnya udah bagus banget ya. Udah oke lah grafisnya, Bang, ya. Oke, kita matiin dulu ininya. Gaskan, guys. Oke, gaskan lagi. Udah pakai anti kotor ya? Anti kotor. Nggak tahu, Bang, aku ngambil ini, ngambil modnya Bang siapa tadi ya? Tapi ini APK-nya masih APK ini ya, yang apa, nggak unlimited uang. Jadi ya, kita nyari duit aja lah, guys. Nyari duit secara halal, guys. Emang bisa, Bang, nyari koin ya, Bang? Lihat itu jalanan, anjir, jalanannya, guys. Gacor banget jalanannya dong. Jalanannya gacor banget, guys. Biar agak gelap dikit ya, kalian tuh gelap banget, guys.
Bentar ya, aku bikin nggak gelap dikit, nggak biar nggak gelap dikit lah. Oke, lagi. Iya, map. Ada map guys, pergantian map. Pergantian map dulu guys, pergantian map, 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 coklat. Loading, 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 map baru, loading, 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 loading. Tapi kalau kayak gini bisa double 2 kan bang harusnya. Nah baru bisa nih. Kan. Mesinnya udah halus ya, nggak begitu kotor banget. Mudik guys, mudik lebaran. Grafiknya udah gacor banget min anjir. Aku suka banget sama grafiknya bang. Gue nggak tahu di mana kita nih. Yang pasti kita di jauh banget nih. Gue nggak tahu terima tapi yang pasti kita udah jauh sekali guys. Anjay. Oke, ini masih pakai yang bawaan bisa guys, belum diubah-ubah yang XHD atau apa-apa gitu belum. Kita pengen beli bis baru, kita mau beli bis baru guys. Nanti kalau ada ini kita bisa beli bis baru, teman-teman. Enak banget itu nih sepak dari mana guys? Hujan lagi, hujan lagi. Oke, hujannya enak banget nih. Grafik hujannya enak banget, guys. Memanjakan mata sekali. Sangat amat memanjakan mata. Ada klakson, gua nggak bisa klakson. Gua bisa klakson sih, bener, guys. Gua bisa klakson. Nggak bisa klakson guys. Oke, klakson down di. Hujannya semakin kencang anjay. Hujannya semakin kencang adik-adik. Kencang. Bus. Mantep banget anji. Gua langsung jalanan itu loh bang, efek jalanannya bang. Definisi bagus banget efek jalanannya bang. Apalagi kalau dari kasih mod ya, dari kasih mod udah bisa beli mobil tuh kita tuh bisa beli bis. Bajikur banget nggak tuh, bajikur banget ya. Ini nyampe mana nih? Oke, ini apa nih? Ini buat nyuci. Nggak penting lah ya, kita nggak perlu nyuci guys. Masih bagus guys, masih bagus. Kelewatan. Aduh susah sekali nih, susah sekali min. Hari ini kayaknya kurang sensitif guys. Kurang sensitif sekali. Sensitif lagi teknik sensitifnya. Latin guys. Aspal itu loh. Aspalnya guys. Anjay. Aku suka sekali aspalnya. Aspal benar bagus. Oh.
komersial break guys, iklan. Shopee Ramadan. Shopee Oh, mabar enggak Bang Isto? Mabar kui, mabar skui. Udah malam guys, nyalakan lampu dulu, nyalakan lampu. Oke. Bentar. Lampu. Oke, matikan. Oke, jalan. Oke. Kita masuk ke daerah mana nih, nggak tahu nih gua nih. Gaspol terus, tangga yang berpuasa. Sinar emas. Sinar emas lajunya cepet banget guys. Oke, kita ambil jalur kanan. Oleh kelewatan sih bentar. Kelewatan guys ini gua. Oke, kita maju terus. Masih sangat jauh perjalanan kita. Kotor bang, masih kotor guys, masih kotor. Hujan lagi, hujan terus nih. Hujan, hujan terus. Teruslah hujan. Bujirlah. Airnya mantap banget, cepetan airnya guys. Ya nggak dikasih jalan kita guys. Sopir lintas nih semua nih. Guys, aduh, nampak, aduh. Astaga naga. Gender soalnya nih. Aduh. Astaga, sorry nabrak, guys. Astaga, tabrakan beruntun. Maaf, Bang. Aduh. Tak, 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 tak
Iya, lanjutkan perjuangan, bahayakan dia, mengalami dia. Aku bukan kamu, aku titipkan dia. Lanjutkan perjuangan, bahagiakan dia, kau sayangi dia. Aku bukan jodohmu, aku titipkan dia. Lanjutkan perjuangan. Pelan-pelan Pak Sopir, Kak AB, welcome. Bang main bus ya? Iya Bang Axel, Bang Axel main bus enggak? Kak AB gimana kabar, dicari tadi sama Bang Setia, Bang Setia. Dia katanya kangen sama Kak AB katanya. Jelah Kak AB, banyak yang nyariin ya Kak AB nih. Banyak fansnya, uy. Kita olengin dikit guys, oleng dikit, oleng dikit, oleng dikit, oleng dikit, oleng dikit, oleng dikit, oleng, 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 oleng dikit, oleng dikit, seh. Gaskan guys, ini oleng terus guys. Wih. Oleng dikit, oleng dikit, oleng dikit, oleng dikit. Jangan nabrak, jangan nabrak. Tanabra guys, pelan-pelan. Ini area sempit nih guys, area sempit jangan oleng-oleng. Emang, emang aku DPO. Iya bang, ayo nanti kita main ini ya bang, mabar. Mau mabar nggak bang? Mabar bang Axel, mabar. Emang aku DPO, nggak tahu kak. Tadi dicariin katanya ada AB nggak? Kata aku nggak ada nih sih tadi. Tadi kamu dicariin ke AB, aku bilang mungkin ke AB-nya lagi sama yang lain, anjay, bersama dengan yang lain. Duh KB ini dicariin banyak ya sama cowok-cowok ya. Beberapa cowok tuh mencari ke AB secara frontal anjir. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi antara KB dan yang lainnya. Anjay. Apakah itu? Kayaknya itu game apa? Boost ID download kak nih namanya. Boost ID namanya. Jadi sopir bus ya, iya bang, apa kabar tentang tourist station? Bang ada main bus hantu bang, bus hantu game apa tuh? Game PC atau game HP bang? Halo bang Monopoly, what's up bang Monopoly, apa kabar bang Monopoly? Gimana bang Monopoly, event berikutnya apa bang Monopoly? Di Get Rich? Event berikutnya di Get Rich apa bang? Aku titipkan oleng dikit. Nabrak mulu guys. Kita ke dulu guys. Ngemerem. Astaga naga nggak mengerem deh guys. Padahal nggak mengerem sih anjir. Mengerem dong dia guys. Ada ALS guys, ALS antar lintas. Oke, kita masuk ke stas ke ini dulu guys. Ngantarkan penumpang ke Medan. Dari Medan awa-awa. Acing. Oke. Event card spesial Songkran. Apa kartunya bang? Saya oke bansos dong yang habis THR Om Jo jadi gamer saja udah cocok. Gamer apa kak? Gamer apa? Lah bang, bang kamu orang mana? Aku orang Papua. Abang orang mana? Nanya jadi Kang Bis bang. Ayo download Bis ID. Itu kartunya apa bang? Bang Monopoly. Kartunya bagus nggak tuh? Aku lagi nabung diamond bang untuk mendapatkan kartu yang bagus. Liatin dong guys. Liatin dong, ini definisi definisi grafisnya ultra banget, kayak beneran kan? Buh, anjir lah. Anjay guys. Tuh, liatin dong.
Asik, ada asap-asapnya tuh. Set, anjay. Anjay, anjay ya nih. Ada asap-asapnya, guys. Cang Cimen, cang. Kita kasih suara Cang Cimen, guys. Suara Cang Cimen, terminal, terminal. Salah. Salah, guys, salah, guys. Oke, total 7.000 doang anjing, 7 kuat. Oh. Income 7.000. Dikit banget 7.000 ya. Kita ambilkan dulu guys iklan. Om tololet, om tololet. Ya, be aku dapat dikit. Kamu juga jadi gamer aja cocok game bahasa apa sih ya? Ayo ayo. Udah di-download belum gamenya? Namanya Boost ID, guys. Boost ID nih. Boost ID, guys. Boost ID. Yuk bisa yuk bisa yuk susu yang ayam yang ah, sayang anak yang sayang doi tolong dikasih doinya hadiah THR ya tolong dikasih doinya THR yang sayang sama mama papa tolong dikasih mama papa. Ada vlogger guys, ada vlogger anjing, handbrake anjing, ada vlogger dong, ada vlogger. Wih, ada Hatta Halilintar guys, ada Hatta Halilintar anjir. Kita foto sama vlogger dulu, kita foto sama vlogger. Widih, rambutnya min. Wuduh, lebih ganteng orangnya daripada gua anjing. Boleh lihat outfitnya anjir, anak-anak gaul banget nih ya kan. Pakai sling bag, sepatunya dia. Sepatu apa tuh? Nike Converse apa sih, gua gak tau tuh sepatunya. Sananya biasa, chino biasa. Jaketnya apa tuh? Belizing nggak tahu, tapi keren ya rambutnya juga mantep guys. Kak Jo Sensei dapat THR satu dompet full, bukan lagi dari mana itu dok THR-nya? Ini bapak nih bapak mau kemana bapak? Ibu-ibu nih ibu-ibu mau kemana? Astaga, ayo kita cari lagi penumpang kita guys, nih penumpang kita. Dari mana Sensei by the way? Handbrake dulu belum, handbrake dulu guys, handbrake. Pulsesi ulang ya. Oke, sekarang gak mau nyala bisnya. Oh, nyalain dulu mesinnya. Oke, bentar guys. Kita nyalakan bisa dulu. Ada suaranya ya, bentar. Oh, ada suaranya guys. Bentar guys, aku ke menu-menu lagi. Menu lagi guys. Kita ke menu-menu dulu, kok gak ada suaranya tadi. Kelamaan kita nge-review orang anjir jadi nggak dapat suara anjir, punya kita udah penyok guys, bis kita udah penyok anjay 9%. Ayo lanjutkan continue lagi di Banda Aceh guys, lagi di Banda Aceh bis kita udah penyok gini anjir. mana ada satu dompet full deh, tulbaran aja cuma dapat 100.000, banyak anjir 100.000. 100.000 banyak deh. Aku aja nggak dapat apa-apaan anjir. Aku cuma dapat terima kasih anjir. Terima kasih buang gitu. Gimana ya orang ini? Oh salah. Kesana. Tabrak orangnya dong. Naik. Ada ibu-ibu, adik-adik semuanya naik. Ini masih daerah Aceh kita guys. Masih daerah Aceh. Udah download belum AB dan juga saya udah download belum, namanya Bus ID biar kita member bareng, namanya bus ID. Kalau download sekarang guys, di download sekarang. Yuk naik lama banget dah, skip aja lah. Oke, kita ke Bukit Tinggi Padang. Siapa sih orang Padang guys, siapa di sini orang Padang? Kita ke Padang sekarang. Dari Aceh, perjalanan jauh ini guys. Bensin masih ada nggak ya? Bensin 39 liter lagi coy. Ya terisi bensin lah kita depan. Kita isi full tank ya, kita isi full tank nanti di depan guys. Ada orang Padang nggak? Nggak ah, gamenya jelek. Anjing, gamenya jelek. Game nggak jelek gimana anjir, ini HD tuh. Set anjay. Ini gamenya HD loh ya, saya. Tolong saya ya, tolong dikondisikan saya ya. Ini bukan game jelek ya, tolong. Anjir. Ya, nggak bisa ngerem lah, guys. Nggak bisa ngerem lah. Kita bisa ngerem, guys. Berlian jaya, anjir.
Ini masih di Medan ya kita ya? Ah, lama banget dah. Lama banget dah. Siap. Siap. Emang bisa mabar? Bisa, bisa saya bisa. Bisa. Kamu download dulu gamenya. Kamu download dulu gamenya namanya Bus ID. Kecil kok, macam berapa MB dia? Ini apa nih ya? PT Mandiri Jaya Juanda. Udah turun guys. Mana ya? Handbrake kok dulu. Coba ini apa tempat namanya ini? Mandiri Jaya. Boleh juga tempatnya guys. Cepat apa guys? Kita menyusuri misteri guys. Adakah sesuatu yang aneh? Gak ada yang aneh anjir. Gak ada apa-apaan guys. Gas lagi. Wah, hujan entar abangnya sakit guys. Karena abangnya sakit aja minimal, jangan sakit lah abangnya anjir. Udah gak punya duit anjir, udah mobil udah hancur. Lihat itu mobil jorok banget anjir, ya ampun udah penyok, kotor anjir anjir. Kasihan. Belum punya handbrake-nya. Astagfirullahaladzim, nabrak lagi. Nabrak kamu lu ini mah. Oke, gas. Aku nggak bisa load game lagi, mereka penuh anjay. It's AB nggak ah. Oke, gimana sih? Jadi nggak kayak senopati. Senopati nabrak. Iya, maaf guys, maaf ini abangnya lagi pusing nih dek. Mikirin cicilan motor. Astaga. Garam us airnya guys, cepat airnya guys. Set. Astaga kebiasaan anjir, rem mendadak anjir. Yo joget guys, gacor musiknya kan. Jalan. Yo. Abangnya udah kelamaan di bis aja. Udah penumpang udah pada capek, guys. Aduh, enggak jalan-jalan. Jalan, guys. Aku santai, Bang. Kumpul sekali, laju-laju sangat ini di sini, di daerah Medan ini, guys. Oke, kayak sepi dah. Kita ambil kanan. Oke, laju banget nih. Waduh, anjay. Astagfirullahaladzim, nabrak lagi dari kita kan. Pengemudinya barbar sekali ini, pengemudi barbar. Anjir. Pengemudi barbar sekali anjay. Supir apa-apaan? Gak gitu, ini lagi susah ini nyetir ini bis gede ini kan. Bis besar ini, astaga, iklan lagi dong. Niat belanja kilat tapi pesanan telat. Tuh, belanjanya di Shopee aja. Ada garansi Shopee tepat aja. Waktu. Salah pencet guys. Belanja sekarang, siapa yang suka belanja di Shopee? Ayo, yang suka belanja di Shopee tunjuk tangan, acung. Ganti map dulu, supir abal-abal. Astagfirullahaladzim, saya, kamu berkata apa? Astagfirullahaladzim, kamu belum tahu aku aja kalau ngebut ya. Ini aku lagi pelan-pelan aja ya. Ini aku lagi berpelan-pelan aja, belum ngebut-ngebut ini. Da-d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 a
ke Bukit Tinggi guys. Ini guys, kita yang ke, oh itu udah daerah Padang nih. Apa ini bentar? Pematang Siantar Medan, baru di Medan ini guys. Baru mau ke Medan ini guys, belum nyampe di Medan kota kita. Masih di Pematang Siantar. Sudah jam 11 malam ini. Sudah jam 12 lah guys ya, 23.59 udah mau jam 12. Ini apa nih, perumahan ini ya? Perumahan guys, kita melihat perumahan. Tapi itu banyak iklannya bang. Ya kan namanya juga game kak. Kak saya ini game. Game buat Indonesia. Game buat Indonesia, nggak bisa di, kita nggak bisa di skip iklannya. Mau tidak mau guys, kita mendukung talenta-talenta dari Indonesia gitu. Ada kereta nggak? Kita nunggu kereta dulu guys. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Woi turun lo. Woi. Astaga, lu nampak-nampak bis gua aja lu. Woi turun gak lu? Woi cok. Turun lo. Woi turun lo, turun. Astaga. Orang tuh pakai otak anjir, nampak-nampak bis gue anjir. Udah bang, berdiri bang. Oh, ada kereta. Mana keretanya? Ada kereta guys. Wow, kita tambah kereta. Wow, ada kereta api, ada kereta. Ada kereta guys. Cintailah produk-produk dalam negeri. Bukan lagi saya, tapi udah hancur nih bis kita anjay. Karena kan tabrak mula anjir, kita nggak bersalah guys, tabrak-tabrakin aja. Setelah kita aus genangan airnya main enak banget. Aku suka genangan airnya teman-teman. Ini salah satu progres yang baik lah ya dari developer Indonesia. Dia bisa membuat mundur-mundur Indonesia lah. Dia bisa membuat genangan air yang bagus dan juga aspal-aspal yang sangat bagus, yang sangat hadir sekali nih guys. Kita masuk lagi guys. Rolling dikit. Oh, hey. Yo. Gacor. Belum cepat keren banget guys, sedang air. Aku suka gerangan airnya guys. Yo. Belok. Nabrak lagi, kepret nih, nabrak lagi ya. Tabrak mulu anjir. Salah kita di mana coba? Tut lagi. Ojol pindah jadi lebih dulu seringnya gagal lah tembus. Gak gitu dong saya. Ini tadi kita habis ojol udah capek guys. Kita ngojol abangnya udah pedaik penumpang guys. Ini kita guys. Joget di pinggir jalan. Suka-suka dongkrong di pinggir jalan. Anjay, ya enggak tuh. Pemakaman guys anjir. Gaskan terus. Yo. Tan. Yo. Anjir, bis kita udah penyok anjir. Bis kita udah penyok. Nanti kita udah, kalau ada rezeki kita benerkan bis kita dulu guys. Kita benerin bis kita guys, agar bis kita tidak penyok guys. Ini udah kayak kaleng rempe anjir. Udah kayak penyok aja, penyok ini bis kita guys. Astaga, masih jauh banget, masih di Papua. Ini masih di daerah Medan loh guys. Kita mau ke daerah Palu dari Aceh.
Aceh ke Palu anjir, ini masih di Medan. Medan aja belum sampai ini, masih di daerah Pematang Siantar ya. Jauh banget ya. Super ugal-ugal, astagfirullahaladzim. Ugal-ugal enggak gitu bang cok. Itu bisa beli bis abis ini enggak bang? Bisa, bisa. Nanti kita nabung dulu ke saya. Kita isi bensin dulu, isi bensin. Isi bensin dulu. Kita isi bensin dulu guys. Kita udah habis nih, tinggal 26 liter lagi ya. Kita tinggal 26 liter lagi, jadi kita harus isi bensin sehingga bensin kita penuh lagi, full tank lagi. Karena bensin kita sudah mau habis guys. Bensin kita sudah mau habis ini. Kita ngambil yang ini aja, kita pakai Pertamax ya, Pertamax. Pertamax, aduh nabrak lagi kan, astagfirullahaladzim. Nabrak, astagfirullahaladzim. Ini nabrak mulu loh. Aku udah poknya sim padahal loh, tapi kok nabrak mulu ya, main simulator ya. Astaga naga, dah. Ya matikan mesinnya bapak ibu ya. Full tank ya mbak. Lah udah ganti Jo. Lah itu bisa beli bis, bisa udah ganti. Iklan dulu guys, iklan ya. Kita nggak ada duit guys, jadi kita belinya iklan ya. Pakai iklan kita guys. Kita soal abangnya nggak ada duit guys ya. Mana ada diesel pakai Pertamax. Lah ini udah dimodif ini bang Biangkerok. Lu nggak tahu-tahuan kan lu. Ini mobil udah dimodif ya, menggunakan bahan bakar diesel ya yang Pertamax. Jadi ini udah gak main lagi tuh definisi pakai apa, pakai solar tuh gak main solar kita bang. Dibel dari nol ya katanya tuh. Dibel dari nol ya guys. Dibel dari nol guys. Enggak, 76 liter banyak banget ya. Biasanya pakai full tank ini kita isi nih. Tapi kita gak ada duit nih guys ya. Jadi kita harus pelan-pelan isinya. 174 liter guys, banyak juga ya. Kok gak ada suaranya sih, bentar guys. Suaranya hilang lagi anjir, kebiasaan deh suara hilang-hilangan. Ada yang nanya, Jo nanti malam main Omeng gak jam 1? Main bang Tingtong, main bang Tingtong. Tenang kita main Omeng ntar malam ya. Kita hari ini kita game dulu guys, game dulu. Buset bis gue. Aduh. Bisa penyok anjir, penyok guys, bisa penyok anjir. Ya Allah ya Rob, anjing bisa penyok banget guys. Kita benerin dulu mana benerinnya ya? Aduh, bayar lagi anjir. Udahlah kita benerin dulu guys. Kita benerin dulu bisnya guys. Kasihan bisnya udah hancur begini. Iklan dulu guys. Ada yang mau mabar enggak? Mabar. Kita gas mabar guys, mabar. Kita gas mabar kalau ada yang mau mabar. Masih iklan nih guys. Spotify. Habis ini kita las lagi ke daerah ini guys, ke daerah berikutnya. Oke. Oke, udah kelar nih. Bener dulu mobilnya guys. Bisa main PUBG nggak bang? Bisa kemana aja pir? Sampai ke daerah Palu bang. Jadi trayek kita nanti melewati Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan terakhir goalsnya kita di daerah Palu. PUBG saya mau main PUBG. Ini nggak coba ini mainnya dari main ini tuh. Kita ke semua tempat bang, dari Sumatera, Jawa ke Palu bang ya. Antar kota, antar pulau kita. Tanggal 15 main lagi. Sama siapa bang Indonesia bang? Nanti gue akan live ini deh ya, gue akan live bola juga ya teman-teman. Live bola kita akan tepat di sini guys. Jadi one stop entertainment. Jadi kita mainkan segala macam ya guys ya. Apa yang bisa kita mainkan? Terlalu mana lampu? Lampu mati guys. Nyala. Oke, aspalnya guys, atau warna hitam guys. Aspalnya the best banget. Oh, start Medan. Aceh bang, dari Aceh bang. Aku startnya dari Aceh bang. Dari Aceh ini bang, makanya lama banget. Dari Aceh ke Palu bang, bayangin berapa lama itu kita. Kita melihat keindahan Indonesia bang. Keindahan Indonesia.
Kita setting grafik dulu guys. Grafiknya ultra. Okay. Semua on. Okay. Soundnya okay. Trafiknya udah lah ya. Auto aja. Jangan bikin banyak. Okay. Tunjuk-tunjuk. Daerah mana nih? Daerah Medan ya? Eh tapi bener lah. Di daerah Medan itu begini guys. Daerah Medan itu kayak gini. Lebih hanis ya. Ini kayak gini daerah Medan guys. Wah ini Tugu di Medan nih, gue kasih tau guys yang belum pernah ke Medan. Buat teman-teman yang belum pernah ke Medan di Indonesia pakai bis, yoi saya. Buat teman-teman yang belum pernah ke Medan, ini kayak gini di Medan guys. Jadi kalau kalian ke Medan tuh ada tempat-tempatnya tuh kayak pemakaman ya. Kalau non Islam tuh makanya tugu-tugu guys. Jadi ntar orang-orang meninggal tuh dimasukin ke dalam sini nih guys. Tapi ini nggak begini seharusnya sih. Ada kayak tugu dalamnya gini guys. Jadi dimasukin ke tugu, nggak dikafanin ya kalau orang non Islam. Tapi kalau yang Islam biasa dikafanin guys ya kayak biasa lah. Nah, kita masuk ke jalan-jalan. Ini ya bisa dibilang hampir realistis lah ini tempatnya. Bisa dibilang hampir realistis guys. Karena di Medan itu kayak gitu guys. Nyala. Oke, yang lagi. Bang supir bis tujuannya kemana? Kita tujuannya ke bentar. Kita tujuannya mau ke daerah Palu guys ya. Kita melewati daerah seluruh Indonesia guys. Ntar kita akan sekarang kita lagi di daerah mana nih? Pematang Siantar lah, mau ke Medan guys kita guys. Kita mau ke Medan guys ya. Sumpah ya, grafiknya realistis banget. Gue suka banget ini yang bikin modnya. Sangat-sangat bagus guys. Nah, di daerah Medan itu emang terkenal banget yang namanya ini juga apa? Dengan tanaman-tanaman guys. Tanaman-tanaman hijau guys. Deseta halo bang. Lewat kelokan sini jalan bisa nggak sapir? Ya. Nanti kita lewat kelok Sitinjok Lauk ya. Nanti kita abis ini setelah kelar kita dari Indonesia ya. Dari daerah Aceh ke apa? Aceh ke Palu. Kita akan studi wisata ya. Studi wisata abis ini. Tapi setelah kita kelar dulu guys ya. Kita menamatkan keliling Indonesia menggunakan bis ya. Pak sopir nggak lebaran ya? Ditanya lagi sama dia. Hujan lagi guys. Hujan. Hujan lagi guys. Akunya ini lagi lebaran guys ya. Ke seluruh Indonesia ini bang, bapaknya ke Indonesia guys, adiknya lagi anjir. Buat kamu belanja. Buat kamu belanja dua kali sehari. Mekah jus kalian pakai mis. Ke Mekah bukan pakai mis juga nggak ada. Besoknya gue langsung jadi ini anjir. Jadi rangka aja anjir, jadi rangka badan anjir. Ada gila-gilanya kalian ya. Suruh ke Mekah naik bis, astagfirullah. Anak istri kasihan pas sopir, astaga naga. Anak istri aman guys. Anak istri udah kita setidaknya kalau kita nggak sampai ke Palu hari ini kita minimal finish di daerah Bukit Tinggi lah guys ya. Bukit Tinggi atau Medan biar kita lanjut lagi besok guys ya. Karena lama juga guys ya dari Aceh ke Palu ya. Perjalanan itu berapa jam anjir? Ya perjalanan realnya itu berapa hari anjir kalau naik bis? Itu di mana sekarang nih? Sekarang kita di mana nih? Gua nggak tahu nih guys. Gua tidak tahu kita di mana nih. Oh kita di Bali G. Jadi Bali G itu guys, kita buka peta guys ya Bali G. Kita sambil belajar guys, sambil belajar akan sejarah Indonesia guys. Bentar mana ya Windows Capture. Oke bentar. Bali G. Gak tau kalian tau gak guys ya nih. Ntar gue kasih kalian guys. Bali G adalah sebuah kecamatan dan juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara guys. Jadi ini merupakan daerah tujuan wisata yang terletak di tepi Danau Toba dan terdapat museum TB Silalahi Center dan makam pahlawan siapa nih? Makam pahlawan siapa sih? Sisinga Mangaraja guys. Kita lihat guys, ini tempatnya guys. Keren ya guys ya, keren ya, ini tempatnya guys. Di daerah Bali G guys, Bali G itu adalah kecamatan dan juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Toba Provinsi. Jadi ada tempat Kabupaten Toba, ini ibu kotanya guys, ini Bali G. Di Provinsi Sumatera Utara. Bukit Tinggi lewat kelok 44 jalur ekstrim Bang Jo di Sisinga Mangaraja. Iya, pahlawan nasional guys, pahlawan nasionalnya ada museumnya guys. Museum Sisinga Mangaraja. Oke, ini tempat kita sekarang ya. Oke, kita lanjut lagi, guys. Oke, kita lanjut lagi untuk ke berikutnya, guys. Track berikutnya. Lagi di Bali G, guys. Disimulasikan lagi di Bali G. Mantap.
Buh. Emang kayak gini sih tempatnya, guys. Cipratan airnya, guys. Bentar, gue mau turun dulu. Gue mau cipratan airnya. Buh, tutup terakhirnya, guys. Buh. Anjay. Sangat-sangat realistis ya. Lagi. Kita duduk, guys. Nah, udah nggak ada lagi airnya, guys. Sudah habis airnya. Ada apa nih? Macetan gara-gara bis kita, guys. Kita naik aja, guys. Bis kita bikin macet, anjir. Bis kita nggak bikin jalan macet sih. Kita pergi, guys. Tapi Eril yang ingin, yo ingin, demo dingin. Namanya di sisi Singa Maharaja, siapanya Raja Singa, Min? Enggak, Min. Itu pahlawan nasional, Min. Pahlawan nasional dari Medan, Min. Anjir, shh, yo ish. Bangcok katanya, shh. Ini kemana, Tatar? Ini apa ya, bentar, guys. Kita sambari melihat-lihat, guys. Ini tempatnya apa ya? Udah malam soalnya, guys. Jadi gelap banget. Ini kayaknya kantor ini deh. Kantor apa? Kantor bupati, guys. Nggak bisa masuk, men. Wah, ada Agramas, men. Ada bis Agramas. Dengan tipe luxury coach yang air suspension Mercedes-Benz OPA 1626. Antar kota, antar provinsi. Buh. Ini mobilnya apa nih? Toyota apa nih? Toyota bukan? Oh, Honda. Honda Civic kayaknya nih. Honda Civic ya. Oke lah. Kita gaskan lagi, guys. Masuk lagi bisnya. Jangan sebut-sebut nama, ada yang protes nanti. Ini supir ngapain sih malah kabur-kaburan. Kita sambari mereview, guys. Mereview jalanan-jalan apa kita lewatin. Kan kapan lagi, guys, kalau kita belajar sejarah, guys, ya. Jas merah, jangan lupakan sejarah, Min. Oke, ini masih di daerah. Lupa, nostalgia banget tempatnya. Ini benar-benar mirip banget sama map aslinya, guys. Sama di daerah Medan, guys. Di daerah Balige. Ini biasanya dari kota apa? Dari kalau kalian tuh mau ke Tanah Toba tuh bisa ke sini, guys. Oh, ntar kita berkelebar. Bus, ini kan ada Toba deh, guys. Ntar dulu ya. Ini ada Toba, guys. Oh, bagus banget kan Tanah Toba. Nggak bisa turun kita, guys. Nggak bisa turun kita ya. Ini nggak bisa turun, teman-teman. Gak bisa turun kita, guys. Aku pengen menunjukkan kalian, guys, keindahan Danau Toba di daerah Sumatera Utara, Min. Bisa turun. Wow, ini Danau Toba, guys. Danau terbesar di Indonesia. Danau terbesar yang ada di Indonesia itu Danau Toba, Min. Aku terangin lagi biar kalian bisa melihat, ya, guys, ya, betapa kerennya Danau Toba, guys. Dan teman keren banget ya, guys, ya. Ini Danau Toba, guys. Waduh, keren banget, Min. Sumpah grafiknya bagus banget ya. Udah kayak grafis GTA, Min. GTA 5, anjir. Mirip banget dengan grafis GTA 5, teman-teman. Wah, gokil yang bikin mapnya nih, guys. Sekali lagi, salut yang bikin mapnya. Sangat amat realistis sekali, anjay. Kita tarik tangan, rem tangan dulu, kita mundur. Nyebur, men. Nanti kita ke Bali, men. Nanti kita coba liburan ke Bali ya, teman-teman ya. Yang belum pernah ke Bali, nanti gua akan coba liburan ke Bali ya menggunakan bis ya. Kita keliling Indonesia, guys. Oke, kita masuk. Ambil sen kanan, guys. Buset dah. Mobil kok kenceng-kenceng banget, anjir. Masih dong. Woi, astagfirullahaladzim. Nabrak-nabrak mulu, anjir. Hujan deras, guys. Astaga naga. Baru direparasi, udah hancur lagi bis kita, men.
Biasa di Bali men, apa ke Papua juga? Indonesia di daerah ini, di daerah Palu men. Nyebur men bisa nggak? Bisa bisa. Nanti kita ke Bali guys, ke Bali. Kita lagi daerah Aceh nih guys, Aceh udah mau nyampe Bali G guys. Gak nah, masih jauh guys. Kalau mode gini kayak mode ini ya. Buset. Kalau gini udah kayak mobil beneran men. Selamat menekan ibadah puasa. Udah kelar puasa bu, ibu. Udah kelar puasa kita guys. Ini sumpah gua sangat salut dengan grafiknya, sangat bagus grafiknya men. Papua enggak men, enggak. Mape belum ada ke Papua. Mape belum sampai Papua, paling mentok tuh sampai daerah Palu. Mape belum sampai ke Papua, jadi kita belum bisa belajar tentang budaya-budaya Papua guys. Tapi sampai Palu ini apa nih? Aduh, salah lagi dah gua. Nah, kalau kalian ke Sumatera Utara nih guys, ini sangat apa ya, sangat sangat ini banget itu. Lihat itu ada sebelah kiri kanan tuh ada makam ya, ada makam apa orang-orang Batak men. Biasa orang Batak itu dimakamkan seperti itu, di tugu-tugu gitu guys, orang-orang Medan men. Dan ini memang rumah-rumah di daerah Sumatera Utara seperti ini sih guys kebanyakan. Nah, bukan yang di kotanya ya, kalau di kotanya udah beda. Ini kalau di daerah kabupatennya kayak gini, seperti ini sih memang, kurang lebih ya, kurang lebih seperti ini. Car wash anjay, banyak papan iklan ini ya, papan iklan apa, iklan-iklannya guys. Nah, itu rumah Batak tuh ya, gua gak bisa nunjukin kalian lagi. Ntar kita coba lagi rumah Batak guys. Rumah kelopak, rumah di Batak. Gua gak tau ini dimana nih. Oh ini ntar. Ah kita turun dulu guys. Oke turun dulu ntar guys. Nah ini salah satu rumah di kelihatan guys ya. Udah mana cara naiknya ya. Ah, ini nih tempat makam sebelum datang deh, starter gua senterin ke bis gua, guys. Mana bisa ya? Bis. Mana bisa nih? Kita naik ke bis dulu, guys. Gua akan menunjukkan kalian biar terang dikit. Karena kan ini kan malam ya, daerahnya malam. Oke. Okay. Aduh, kamu enggak bisa ngurus. Oke. Bentar ya. Gua akan menunjukkan ke kalian. Besok ada video baru men, channel gua. Video apa men? Itu Batak men. Yo imin. Ini daerah Sumatera Utara men. Nah, mana bentar ya. Kita naik dulu. Bentar kita naik ke tangga dulu guys. Nah, biasanya tuh orang Batak itu dimakamin kayak gini men. Kebiasaannya tuh gini, jadi orang tuh yang udah meninggal, yang udah nggak ada, dimasukin ke ini nih, ke tempat itu tuh yang ini, yang kotak itu men. Itu ada jenazah orang di dalamnya men. Ome men, oh lu ome men, apa ome men? Siap, boleh tuh men, up men. Dapat ini, dapat asupan kah? Biasanya lu asupan kan men? Atau udah nggak asupan lagi men? Apa sudah tidak asupan? Nah biasanya tuh dimakamin di sini guys, orang-orang Medan tuh guys di dalam sini nih. Tempatnya guys. Tunggu. Pakai jas kan men? Jas apa? Oh, dalam sini. Di sini nih enggak ada ini. Orangnya ada yang pakai jas, ada yang pakai apa? Ada yang pakai, kalau cewek kan pakai kebaya atau apa. Ini dimakamin di sini. Ntar ini satu-satu apa? Satu nenek di sini semuanya men. Satu nenek dimakamin di sini semuanya nih. Nanti nenek Kak. Satu keturunan dimakamin di sini semuanya, itulah. Orang Medan mungkin biasanya. Oke, kita naik lagi lah. Kita naik ke bis men. Itu server luar ternyata pakai jas kan kalau yang cewek. Iya. Enggak, kalau yang cewek enggak pakai men, yang cewek men. Yang cewek masih pakai kebaya. Aduh, enggak bisa lagi. Anjir. Gas lagi guys. Aduh, astagfirullahaladzim, nabrak mulu. Nabrak mulu sama guys, kalau yang cewek itu kayak kebaya ditumpuk maksudnya men. Enggak tumpuk. Dimasukin gitu, jadi orangnya itu dimasukin di peti gitu kan, terus masukin di dalam gitu. Yang cowok anjing maksudnya, kalau cowok pakai jas biasanya. Jam 5 pagi guys, udah jam 5 pagi nih, udah ngegelap-gelap banget lah ya.
Situasi udah gak gelap-gelap banget, tadi gelap banget men. Hari ini kontrasnya terlalu tinggi guys. Kontrasnya terlalu tinggi, gue mau kurangin dulu kontrasnya. Kontrasnya terlalu tinggi banget ini. Oke. Kalau orang, kalau yang cowoknya biasa pakai jas, tapi kalau yang ceweknya pakainya kebaya. Kebaya dan jas. Oke. Oh, ini bentar-bentar gue pengen nunjukin ini biasanya dia kan kelihatan kan kalau malam-malam. Ini namanya Danau Toba, guys. Nah, anjir, kelihatan enggak? Enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan ya? Kurang kelihatan ya? Nah, lu enggak bisa masuk ke dalam. Gak bisa masuk, teman-teman. Nah, pokoknya inilah, guys, tuh. Bayangkanlah tuh keindahan Danau Toba, guys, walaupun cuma dari game ya ini ya. Bayangkanlah, guys, bagaimana keindahannya di dalam sini tuh. Tuh, bagus banget kan? Kalian kalau ada rezeki, guys, main-main ke daerah Medan, guys. Merasakan vibes-nya, guys. Vibes dari Sumatera Utara. Ayo kita masuk lagi, nanti kebis lagi, guys. Ya bentar, kok gelap banget ya? Kok gelap sekali, bentar. Gesernya terangan dikit lah, jangan gelap-gelap banget. Oke. Oke, lanjut. Kamu kan selalu mengingatkan dirimu, wahai kekasihku. Oh, diam-diam ku tuh. Keren banget guys, ntar. Lihat. Kita nge-review terus ya guys, lihat ini. Lihat guys kalau jalan. Ini asapnya guys, asapnya. Agramasnya realistis banget, min. Lihat agramasnya realistis banget ya. Keren banget ya, gacor yang bikin modingannya anjir. Modingannya gacor banget anjir. Oh iya, belum kita bikin. Ini di arah jalanan yang kelok-kelok Bali G. In this world, you know that come as a world. Beuh. Anjir. Baru masuk lagi ke aspal. Masuk ke jalanan aspal beraspal hitam. Karena ini yang bikin moodingannya gue suka. Sangat-sangat realistis dan sangat-sangat bagus. Nah ini kalau Sumatera itu kalau kalian harus nyetir guys, ngerinya tuh gini, sebelah kiri kanan tuh udah jurang tuh. Kiri kanan jurang guys, jadi buset. Ini apa ya? Tantar. Ini daerah terpencil kayak ini. Ada daerah ini guys. Gue gak tau ini siapa guys. Gue gak bisa anjir. Gak bisa masuk kita. Gak bisa masuk situ teman-teman. Mungkin kita bisa masuk. Gak bisa masuk dalam hutannya guys. Ntar kita menikmati perjalanan. Sumpah bagus banget grafiknya, astaga. Grafiknya bagus banget dong. Bener-bener kayak dia asli banget nih, liatin tuh. Ini rantai-rantainya gitu kan, buat bunga-bunga. Mobil-mobil, bis. Wah, seperti pulang kampung anjir. Nostalgia banget nih, nostalgia banget. Musim lebaran guys, musim lebaran mudik. Nah ini nih apa,
batasnya, batas jalan anjir. Gacor yang bikin lah. Sekali lagi yang bikin mantap nih guys. Modernya mantap, modernya. Astaga, nabrak lagi. Nabrak terus. Nah ini makam-makamnya, ini gue pengen ujian kalian. Inilah makam-makam di daerah Sumatera Utara guys. Mana ya ini makam-makam Sumatera Utara gini guys. Biasanya kalau tempat kita itu Sumatera Utara gini nih makamnya nih. Kalau yang Kristen ya guys ya, kalau yang Kristen atau Katolik itu gini nih. Nah ada salibnya, terus ada kayak ginilah. Dimasukin dalam situ tuh. Dimasukin dalam situ kalau yang Kristen atau yang Katolik itulah yang kayak gini-gini nih. Ini biasanya nih, yang ini nih ada gambar orang, ada gambar orangnya, ada gambar orangnya, ada gambar orangnya. Kita ke Medan jauh, lama banget ya anjir, dari Aceh ke Medan gua kira deket, ternyata jauh banget. Seperti di real life anjir, sangat jauh. Oke, kita jalan lagi. Kiri kanan jurang guys. Kiri kanan jurang men. Sangat-sangat realistis. Sangat amat ya. Airnya juga jernih banget itu. Gak pernah lewat aja makamnya gede-gede. Gue pernah lewat aja makamnya gede-gede. Iya itu isinya tengkorak loh bang. Itu isinya tengkorak orang. Jadi ntar orang Batak itu sama kayak orang Sumatera sama kayak orang Toraja. Dimasukin tengkorak, tapi nanti orang apa bakal dibersihin gitu lah intinya, dipindahkan misalnya tuh. Kan kalau di Islam kan lebihnya kayak kain kafan ya. Gue belum liatnya yang Islam nih. Mungkin nanti di Jawa mungkin banyak. Bentar. Ada satu yang unik kayak di kampung gue tuh. Bentar ya guys. Buset, nabrak aja tuh orang belakang. Alah, gak bisa jalan gue. Tahan. Aduh, mana sih? Susah banget sih jalannya. Karena kayak gini rumah orang satu gini-gini guys. Tempat ngopi tuh. Ngopi gini. Ini makanan kayak gini guys. Makanannya gini guys. Nanti di kedai. Nah, atapnya memang begini aja. Atapnya kayak karatan gitu. Anjir, ini definisi. Ini realistis banget ya. Sumpah yang bikin modingannya keren banget nih. Salut. Ini arang, guys. Arang. Ini biasanya arang dipakai buat kayu bakar, guys. Kayu bakar. Nah, nyari di belakang sini, guys. Biasanya nih. Nyari di hutan-hutan gini kan, di hutan-hutan gini nih nyari kayu bakar. Nyari kayu bakar di hutan-hutan, dari pohon-pohon ini diambil, ditebangin, ditaruh sini biasanya nih, guys. Taruh sini di sebelah rumah nih. Taruh sini atau di sebelah kanan tadi. Dan terbakar guys, buat manasin tubuh guys. Nah, ini biasanya sini maka minuman itu teh badak guys, minuman badak. Kampungnya di mana Jo? Di Medan bang. Wah gila. Ini asli sangat, dan emang bener loh guys, ini emang bener. Di sana itu emang teh apa? Ah ini buat kalau rumahnya masih zaman dulu gitu ya. Ini pakai ini guys, buat pup ini, maaf ya. Buat pup ini guys nih. Nih ini biasanya buat pup guys. Buat mandi pup di sini tuh gini nih tempatnya nih. Ini tau nggak seng-seng yang karatan, seng-seng karatan kayak gitu guys. Emang kayak gitu guys di sana tuh. Ini nggak bohongan, yang bener. Sumpah, gue bener-bener nostalgia banget lah ini. Definisi bener lah ini. Lama nih mobil nih. Dan emang lingkungannya bang ya, jujur ya lingkungan. Gua kira orang Toraja. Saudaraku Toraja bang. Aku multiverse bang. Jadi saudaraku ada Toraja juga ada, tapi akunya campuran lah. Mami aku bang, mami aku apa campuran. Jadi nyokap Chinese Medan lah bang. Ah, gila. Pokoknya tadi emang beneran sih kayak gitu ya. Gue belum tahu nih kalau di daerah Jawa.
Nanti kita lihat di daerah Jawa, di Jogja atau Solo atau daerah Bandung ya. Kita lihat gimana di sana tuh seperti apa tempatnya. Karena yang gue tahu kalau daerah Medan tuh emang kayak gitu tadi, persis. Gak salah sih yang bikin. Jadi, masuk lagi guys. Gak salah sih bikin tuh emang seperti itu. Kenyataannya emang kayak gitu, gak apa buat situasinya. Ntar guys. Masuk lagi lah kita ke ini, karir mod. Ke Banda, dari Aceh ke Banda, ke Palu jauh juga ya per itunya. Kok Abang Cok orang mana Bang Cok? Bang Cok orang mana Bang? Orang Bogor, orang Jawa, atau orang Sumatera, atau orang Kalimantan Bang? Salah satu game yang menurut gue bisa membuat kita nostalgia lah ya. Nostalgia dengan budaya Indonesia lah. Lihat grafisnya dong. Punya gue orang timur Bang. Orang timur berarti kemana? Orang ini, orang apa? Orang Maluku. Lihat gak grafisnya, sumpah grafisnya gue gacor banget ini bikin grafis anjir. Ini game Android loh. Ini game Android guys, bukan game PC, tapi sejernih ini anjir, salut lah bikin game. Salut banget aja bikin game ini. Ini udah kayak beneran loh guys, ini udah kayak game PC, padahal ini game Android. Yoi Ambon. Wah nanti kita Ambon ada mapnya lagi Bang. Mentok-mentok Palu nih, mentok-mentok mapnya. Palu sama apa ya, Kalimantan lah, Kalimantan, Palu, Sulawesi. Ambon belum ada Bang. Ambon masih OTW kali ya, masih bikin OTW mapnya. Ambon masih OTW guys mapnya guys. Masih di mana, di Sibolga anjay. Sama datang di kota Sibolga anjir, benar-benar niat banget yang bikin modnya ya. Anjir. Grafisnya itu loh gua. Anjir sumpah grafisnya loh gua enggak tahan banget sih. Grafisnya anjir. Ini game seriusan, game Android. Anjir, lihat enggak tuh? Ini game Android, bro. Ini game Android, min. Seriously grafis kayak gini game Android demi apapun guys, ini grafik Android min. Anjir lah grafis begini tuh game Android anjir. Sungguh di Rual Nurul anjir, sungguh di Rual Nurul ini gamenya. Bagaimana mungkin game sebagus ini Android? Wah gila sih, keren banget, keren abis. Modern Indonesia tuh selain bagus, mereka tuh juga punya kreativitas tinggi loh. Nanti lewat Aelato enggak? Nah, gua enggak tahu, Bang. Mapnya gua enggak tahu nih. Kayaknya sih lewat ya, harusnya ya. Kan gua mapnya pilih seluruh Indonesia, Bang. Harusnya kan naik, harusnya kan wah, sumpah enggak nanjak nih, guys, mobilnya. Enggak laju nih, guys. Berat banget ini. Tuh. Enggak kuat aja bisnya. Ternyata bis double decker yang naik nih. Ini bis biasa nih yang naik nih. Anjir. Ini apa ya? Oh ini tempat ini guys, pemain air hangat nih guys. Ini sagup pemain air hangat nih, di relive nya nih guys. Nah ini pemain air hangat guys, coba kita lihat dulu ya. Nah ini permainan biasa ini, kalau kalian ke daerah Sumatera Utara nggak afdol kalau kalian nggak mandi air hangat guys. Tapi ini nggak ada air hangatnya ya dalamnya. Nggak ada air hangatnya guys. Nggak ada air hangat. Biasanya tuh kalau kalian ke Sumatera tuh dingin kan udaranya tuh. Nah ini kesini guys, mandi air hangat. Kurang afdol lah, ibaratnya kalau sama kayak orang Jawa. Kalau ke daerah Jogja nggak makan bapia lumpia gitu kan, kurang afdol gitu loh kan. Sama kalau kemarin tuh nggak kesini tuh kayak nggak kurang afdol guys kalau nggak mandi air hangat. Aduh
Aduh, banyak banget kecelakaan anjir. Banyak kecelakaan anjay. Waduh. Yalah, kita tabrak aja guys, tabrak aja. Lama anjir. Astaga. Yalah, kita ngambil gereja lah free, jangan ngambil. Jangan ngambil pakai duit, guys. Biasanya lewat, Bang. Nah, iya kayaknya sih lewat harusnya ya. Harusnya lewat sih, Bang. Harusnya lewat. Kan ini kan pilihnya juga seluruh Indonesia. Kalau nggak seluruh Indonesia nggak lewat, tapi kan seluruh Indonesia pasti kemungkinan besar lewat, Bang. Kemungkinan apa 100% lah lewat. Tapi Bang sendiri nggak pulang kampung, Bang Cok, ke sana ke Ambon. Aku pernah mau kesana tapi nggak jadi, Bang. Tidak ada cuannya anjir. Gaskan lagi, guys. Klik lagi, guys. Ya nggak ada suaranya, anjing, anjing nggak ada suaranya lagi. Bugnya ini nggak ada suaranya dulu. Astaga. Malah ini ada suaranya. Iklannya banyak banget anjir iklannya. Karena terlalu banyak guys nih iklannya. Terlalu banyak iklannya, iklan. Sampai kita di daerah Medan kita udahan dulu guys ya. Soalnya lama banget perjalanan kita guys. Loading, 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 loading. Nah, ini jalannya nancak banget ya di daerah Sibolga nih. Mana susah banget ini belok berkelok-kelok. Banyak kelokan. Hanya dia yang manjakan aku. Cuma dia yang ditaruhkan. Nah tadi nih sih macetnya masih macet ya. Buset dah, masih aja macet bang. Astaga, nabrak mulu sini kok, kenapa ya? Aku ini kau nyanyi kanan cuknya. Aduh. Astaga. Maksudnya ini pada kecelakaan di depan ada apa? Coba ini bis-bisnya nih. Ada apa sih bang? Ada apa sih di bisnya nih? PO Haryanto nih. Pada kecelakaan. Halo bang, mabar bang. Halo bang Robi lah ya, mabar. Yo, ya abis ini ya, bentar ya. Aku finish dulu di Medan ya. Mau mabar ya bentar. Yuk mabar. Kita mabar lu. Kali mabar guys. Bang Robil orang mana Bang Robil? By the way Bang Robil salam kenal. Ya mana ya? Multiplayer mode. Iyalah. Ya siap. Map Asia ya, server Asia guys. Create room nama roomnya. Return deh. Kodenya ya, kodenya 14045 guys. 14045. Rutenya Jakarta. Mana ya? Kemana? Rutenya kemana guys? Yuk. Kita rutenya ke Jakarta. Game Android Joe. Iya bang, download bang. Namanya Bus Simulator. Denpasar lah, kita Denpasar ke Gilimanuk aja guys. Denpasar Gilimanuk. Denpasar ke Gilimanuk guys ya, oke. Ini guys namanya roomnya ya, 14045. Lutger case coming soon. Oke.
Namanya guys, namanya Return guys, 14045. Kalau nggak ada yang main mabar, gue langsung ngeliat lagi nih. Pokoknya Android bang, gamenya bang. Makanya gue bilang, bagus ya. Android sudah bisa sebagus ini. Ada nggak nih? Kalau nggak ada, kita gaskan lagi nih guys. Yang kacang. Aus. Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lihat lagi nih. Kita lihat dulu nih. Kita pada pakai password semuanya guys, nggak ada yang open apa ya? Nggak ada yang open aja, khusus OBB. Supir cakep, acara guys yang online. Cantik bawa bus, masuk join room. Ready guys, nama lu siapa? Yuk kita masuk roomnya guys, solo ke Medan. Mantap. Salam kenal, kita bikin salam kenal guys. Salam kenal semua. Aduh, udah masuk guys, udah masuk roomnya guys. Udah masuk. Namanya Bus Simulator Indonesia bang. Busit. Waiting all player ready. Rajabot 95. Lama loadingnya ya. Apanya lama banget loadingnya. Bikin room. Ya, aku udah masuk room, Bang. Tadi aku nungguin enggak ada yang masuk. Entar aku keluar dulu, Bang. Ya, aku keluar dulu. Nyangkut itu, Bang. Nyangkut ya. Waiting all player. Tapi ini waiting all player, Bang. Keluar dulu apa kita keluar dulu ya? Kita keluar dulu aja keluar ya. Aku kasih dulu ya. Udah, kita kasih dulu. Kita masuk. Master udah mulai duluan. Oh yaudah, yuk kita bikin room. Yes, agree, Asia. Buset. Nih kok aku nggak bisa ini, nggak bisa keluar anjir. Aku gimana keluarnya anjir? Malah masuk room. Set up scene dari Jakarta ke Medan anjir. Ini gimana keluarnya by the way Bang Isnu? Gak bisa ini ya, masuk Eropa terus balik ke Asia. Oke, masuk Eropa terus balik ke Asia, oke. Masuk Eropa terus ke Asia lagi. Kita buka. Lost doll. Tadi kan multiplayer, oke, Eropa. Sudah back. Multiplayer, oke, Asia. Oh iya benar. Nama roomnya Return to Happy, guys. Passwordnya nggak usah. Kita sampai 10 boleh bebas lah ya. Mapnya Jakarta Merak aja, guys. Kita Jakarta Merak. Map pendek guys. Bisnya bisa ke Eropa main? Bisa, Min. Yuk, masuk. Gak ada password ya. Return to Happy nama gasnya, guys. Jakarta ke Merak, guys. Kita jarak pendek. Yuk. Ya, masuk. Join. Nama roomnya Jakarta London. Bisa men. Gas men, download. Gaskan. Udah masuk belum? Ediko, Kimek. Belum ada bang. Belum ada Kimax. Belum ada yang masuk. Oke, masuk. Bang Rehan masuk. Bang siapa lagi, MS masuk. Oke, udah pada masuk nih ya. 6, 7. Siapa lagi, masuk lagi long trip. 8, udah Fahri Bus semuanya. Halo semua. Kita bikin ya. Aku lagi live di YouTube ya. Oke. Ready ya, ready.
Ready? Ready ya? Ready ya? Ready ya? Apa nama channelnya? Return to Happy guys. Ayo masuk 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 masuk. Udah. Go. Udah mulai. 8, 10. Satu lagi. Long trip. Satu lagi. Gasken. Loading gameplay, loading tekstur. Dari Jakarta kita pergi ke. Gue belum pernah online, guys. Loh kok mental aku? Aku mental anjir. Aku ini mental, guys. Wah, kacau. Aku yang bikin room, akunya mental anjir. Pongsi tadi udah main long trip, men. Nah, Kimek udah join nih, Kimek ya? Udah join kan Kimek nih? Hey. Udah masuk. Lupa nanti malam. Nggak bisa. Ready sih, nggak bisa ready. Dari bawah aja di sini. Dengan 2-1. Kok nggak bisa ready sih, Bang? Aku nggak bisa ready. Map pakai map ini. Anjir, kok gak bisa sih? Astaga, gak bisa guys, gak bisa mabar ini kayaknya mapnya ya, APK-nya. Astaga, nggak bisa connect, anjir. Aduh, masa nggak bisa mabar sih kita, guys? Mana nih nggak bisa guys, nggak bisa join aku. Seluruhan siapa banyak banget ya mapnya guys. Lantaran Ori anjir. Create room. Nggak bisa join sih guys. Secret kodenya nggak ada lah. Sampai 10 aja. Jakarta ke Bandung guys. Jakarta Bandung aja. Buset langsung nggak masuk banyak orang. Jakarta sampai Bandung. Tadi nggak bisa ya bang ya. Sambil live di YouTube ya guys. Oke. Ping aku harus 70 ya. Ini bagus banget ya Yogi nih pingnya nih. Gading si itu siapa? Siapa nih? Si 88E 820 tuh bagus. Roomnya apa bang roomnya? Return to happy nama roomnya. Return to happy. Bentar tunggu link lain. Siap. Pulsa silang pak. Anda udah masuk belum?
Udah ready belum? Ready belum guys? Ready belum? Santai aja, Bang. Siap, siap, siap. Ready ya. Ready enggak? Ready enggak? Ready enggak? Ready, 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 ready. Ready again, friend. Cok guzel anjay, cok guzel bang cok, mantap bang cok. Udah. Kita gaskin bang, gaskin. Bang cok gaskin bang, ready ready. Enggak mau join, enggak mau masuk anjir. Tunggu semuanya ready baru master bisa ready. Oh. Tunggu semuanya ready guys, baru master bisa ready. Tapi super kan APK-nya bang. Ready guys, ready dong guys. Biar cepet nih, biar kita main cepet guys. Ready. Bang Nice siapa sih nggak bisa dikick ya? Nggak bisa dikick anjing. Si Nice nggak bisa dikick. Bang Yogi ready, Bang Rodi, Bang Yogi. Yogi ready, ready. Yogi ready, Rodi ready, 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 ready. Tunggu aku masuk bang, siap. Ini apa nggak bisa masuk nih si Yogi nih? Yogi Fales nggak bisa masuk guys. Cok Guzel bagus pingnya. Bang Cok bagus nih, Bang Cok nih. Enggak bisa dikick lagi. Enggak bisa dikick lagi. Oke, okay, Kimex. Ready guys, ready dong, ready. Anjir lah, ready enggak mau ready anjir si Yogi nih. Guys, live lu guys, live lu guys, live lu lagi, live lu live. Dulu kita bikin baru lagi. Return to happy lagi guys. Passwordnya ya 123 aja guys. Ada 4 PR aja, 4 PR bermasa banyak dari Jakarta ke Bandung. Sama guys, masuk lagi guys, return to happy guys. Lah udah jalan aja anjir. Kok udah jalan aja? Sumpah aku enggak bisa masuk online anjir. Lu keluar nih, aku mental nih ya. Ayo baby right to out. Apa sih? Apa sih? Panggilannya Cityside dan main ke Sydney kali. Astaga ini, naga, aku enggak bisa anjir. Aplikasi tidak support berarti nih. Anjing lu tidak support anjir, malah direct ke menu. Loh, anjir capek banget dah. Sudah melelahkan, ingin menyelahkan menu. Yaudahlah guys, aku nanti live lagi guys termalam ya. Dan sekarang aku mau makan dulu anjir, belum makan lu tadi sore. So, nanti aku install yang original APK ya, Bang Ibnu, Bang Cok juga semua teman-teman. Terima kasih banyak yang udah join juga. Yang udah happy bareng aku. So, selamat malam teman-teman, selamat beraktivitas. Aku mau makan dulu guys ya sekarang, dan selamat berjumpa lagi nanti di stream aku nanti. So happy, enjoy guys, don't forget be happy, don't forget to smile because we deserve a happy smile. Bye, pamit dan ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Gaskan satu aspal guys.